warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh amabad. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama teman-teman RJI NTT. Alhamdulillah hadir di sini Ketua Umum RJI membersamai kita dalam rangka workshop peningkatan kualitas jurnal di NTB, khususnya dalam rangka penggalangan dana untuk saudara-saudara kita korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Tuhan sebagai penyampai risalah kepada umat manusia, dan semoga termasuk kita adalah pengikut setianya sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kedua, marilah sebelum kita memasuki para narasumber menyampaikan materinya, kita sedikit mendengarkan sambutan atau pembuka dari Ketua Umum RJI Pusat, Bapak Dr. Arbain, MPD, dan kami silakan, Pak. Baik, Pak. Suara saya udah jelas, Pak, ya? Bisa, Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kawan-kawan pengurus daerah RJI Nusa Tenggara Barat, ada Pak Muhammad Yunus, Pak Syahrudin, Pak Rifaid, Pak Sahibul Ahya. Terima kasih, Pak, pada pagi hari ini telah melaksanakan kegiatan yang luar biasa menurut saya untuk membantu kawan-kawan kita yang ada yang terkena musibah di Jawa Barat, khususnya di Cianjur. Saya ucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada partisipan pada pagi hari ini yang berkenan untuk meluangkan waktu untuk menyimak kegiatan yang menurut saya sangat penting, yaitu peningkatan kualitas ya jurnal kita, baik itu akreditasi di Sinta maupun indeksasi. Bapak Ibu sekalian, tadi malam kebetulan kami meeting ya dengan kawan-kawan yang ada di Jawa Barat, khususnya beberapa pengurus daerah yang memang berdomisili di Cianjur. Perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini para korban masih banyak ya yang memerlukan alat-alat seperti, kalau untuk anak-anak mungkin keperluan ATK itu memang tidak ada alat ibadah, bahkan untuk kebutuhan perempuan itu belum ada secara maksimal. Untuk makanan, pakaian, menurut informasi kawan-kawan yang berdomisili di Cianjur memang sudah banyak. Nah, untuk itu RJI mungkin hari Senin ya akan ke Cianjur ya, dengan donasi yang sudah terkumpul sampai dengan saat ini itu berjumlah kurang lebih 7 juta. Insya Allah pada pagi hari ini dengan uluran tangan kawan-kawan peserta, mudah-mudahan bisa bertambah dan segera akan kami salurkan kepada korban yang membutuhkan. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, kondisi terkini terkait dengan kondisi pasca gempa yang ada di Cianjur. Kebetulan ada dua kawan kita yang terdampak gempa tersebut. Yang pertama ada Pak Dr. Aji Mulyana selaku pengurus daerah RJI Jawa Barat. Beliau dari Universitas Surya Kencana di Cianjur juga. Dan ada Pak, saya lupa satunya yang beliau. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini semoga
kegiatan kita berjalan lancar dan maksimal, dan Bapak Ibu mendapatkan insya Allah ilmu yang bermanfaat, dan saya yakin pemateri pada pagi hari ini memang orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ada Pak Muhammad Yunus, Pak Syahrudin, jurnal-jurnal yang beliau kelola memang sudah baik sekali. Mungkin dari saya cukup, Pak Rifait. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan pengurus daerah NTB. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan maksimal. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ketua, Pak Arbain. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita sampai ke narasumber, sekali lagi kami ingatkan, semoga Bapak-Ibu sekalian sedikit seikhlasnya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah, dari RJ Pusat sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dan di masuk di kita mulai dari pagi sampai pagi ini pukul 9 sudah ada Rp918.476. Kami menunggu sampai akhir nanti kalian lagi untuk membantukan tangannya sama-sama membantu kepada saudara kita yang dianjur. Selanjutnya kita mendengar sama materi pertama oleh Gus yang akan disampaikan secara langsung di Zoom, materi tentang indeksasi. Untuk itu kami persilahkan, Pak Yunus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Arbain, Ketua RJI Pusat, Dian Pak Saharudin, Ketua RJI NTB, Pak Rifait, Pak Sekjen, kemudian ada senior kami Pak Suhibul Ahyan, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar indeksasi jurnal pada pagi hari ini. Oke, saya izin share nih Bapak Ibu. Oke, saya kebagian materi terkait dengan persiapan indeks directory of open access jurnal atau yang kita kenal dengan istilah DOAJ. Oke, Bapak Ibu, sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Oke, jadi saya asli NTB, cuman sekarang domisili di Jember. Jadi keseharian di sebagai dosen di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, kemudian saya juga di Unit Pelaksana Akademik Perpustakaan, kemudian di kepegawaian juga sampai dengan ini di RC juga ya Bapak Ibu, sama dengan rekan-rekan yang lain. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada beberapa topik yang akan semoga dengan waktu yang lumayan ini bisa optimal nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenapa harus DOAJ. Apalagi sekarang melihat di aturan yang terbaru yang diakreditasikannya. Kalau misalkan kita cek sekarang DOAJ kalau untuk keluar akreditasi nilainya sama dengan dimension atau yang ROAD, ya kan? Jadi, nah, tapi sekarang Bapak Ibu, tujuan kita kenapa harus DOAJ bukan semata untuk akreditasi, gitu ya. Nah, kalau hanya menaikkan poin akreditasi, tidak perlu DOAJ sekarang. Jadi cukup dimension misalnya atau yang di root itu sudah dapat poin 6. Nah, tapi yang paling penting adalah kenapa harus DOAJ? Nah, untuk menambah diseminasi penyebaran jurnal kita. Nah, jadi mesin pengindeks dan sebagainya. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat contoh kasus alasan penolakan ya, jadi dirijet, kemudian bagaimana contoh yang septik sama ada juga yang dikeluarkan Bapak Ibu, dikeluarkan dari DOAJ. Nah, sampai dengan nanti mungkin ada satu jurnal yang akan kita coba bedah kalau ada waktu. Nah, harapannya nanti mungkin jurnal Bapak Ibu bisa ngikutin gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Bapak Ibu, kita lihat dulu yang list yang pertama, kenapa harus terindeks di DOAJ. Nah, jadi ini terlepas dari akreditasi ya Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh Pak Saharudin. Nah, jadi sekali lagi kalau tujuannya untuk akreditasi, jadi tidak perlu harus nunggu DOAJ gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya terindeks juga tuh, sambil berjalan sambil diurus gitu.
Okay, karena untuk akreditasi apa namanya punya sama dengan dimensi dan kawan-kawan yang lain yang tergolong. Itu mungkin Pak Saharudin bisa disampaikan. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah Dewajir merupakan salah satu pengindeks yang bereputasi dan memiliki keunggulan. Nah, sehingga dengan jurnal kita nanti terindeks Dewajir, otomatis menaikkan juga rating jurnal kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kita ketahui Dewajir salah satu pengindeks kalau dulu dimasukkan di level sedang, ya, di level sedang. Nah, dengan ketentuan yang sangat ketat gitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa masuk atau bisa terindeks di DOAJ. Nah, jadi kalau sudah lembaga pengindeks bereputasi mengindeks jurnal kita, nah maka secara otomatis juga jurnal kita bisa dari segi reputasi, keunggulan juga bisa meningkat. Nah, ini salah satu alasan kenapa harus terindeks DOAJ. Jadi meningkatkan reputasi jurnal kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah DOAJ itu memiliki standar dan best practice sendiri ya. Jadi untuk jurnal open access. Nah, jadi standar dan best practice inilah yang harus dipenuhi oleh jurnal yang akan mengajukan indeks DOAJ. Kalau tidak memenuhi maka tidak bisa gitu. Jadi harus sampai kita bisa memenuhi standar dan best practice-nya. Nah, jadi salah satu tujuan standar dan best practice ini adalah untuk menjaga publisher ya. Jadi ada beberapa publisher yang mungkin yang tidak baik gitu dalam tanda kutip, misalkan tidak memperhatikan proses editorial dan sebagainya gitu. Dan ini untuk menjamin nanti autor yang menerbitkan paper di suatu jurnal itu terjamin kualitasnya gitu. Jadi biar terhindar dari mungkin jurnal predator dan sebagainya gitu. Jadi ini yang dijaga oleh DOAJ gitu. Nah, jadi sehingga kalau jurnal kita masuk DOAJ Bapak Ibu, maka kriteria menjadi jurnal yang diragukan itu insya Allah aman gitu. Karena sudah kita mengikuti standar dan best practice yang ada di DOAJ. Nah, yang ketiga ini bisa membuka peluang ya, ini bisa membuka peluang jika nanti suatu saat ada jurnal yang mensyaratkan gitu ya. Jadi misalkan ada penerimaan dana funding ya, jadi harus misalnya mensyaratkan jurnal itu terbit paper yang kita dapatkan, publikasi dari hasil riset yang kita dapatkan itu misalnya ada persyaratan harus terindeks DOAJ misalnya. Nah, jadi ini membuka peluang. Nah, nanti kita nanti untuk menampung hasil-hasil riset yang mungkin dipersyaratkan oleh penyandang dananya. Nah, yang keempat adalah dengan terindeks di DOAJ Bapak Ibu, maka tingkat pencarian di mesin pengindeks itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kemungkinan jurnal kita itu untuk semakin cepat ditemukan itu di mesin pengindeks itu semakin cepat. Jadi kemudahan untuk pencarian, akses dan sebagainya. Nah, jadi karena kita tahu bahwa DOAJ ini kan seluruh dunia yang di cover, nah otomatis nanti ketika sudah masuk DOAJ Bapak Ibu bisa menambah daya akses terhadap jurnal-jurnal kita gitu. Dan jurnalnya berdasarkan keyword-keyword yang telah kita isikan gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah international coverage ini. Jadi salah satu pengindeks internasional, otomatis kan kalau sudah masuk di DOAJ, ya, kita bisa bayangkan jurnal kita masuk ke dalam database internasional miliknya DOAJ. Sehingga nanti kalau ada penulis-penulis dari luar dan sebagainya, jadi menemukan bidang yang sesuai dengan jurnal kita, maka ini membuka peluang untuk jurnal kita menjadi jurnal internasional. Ya, jadi ini beberapa alasan Bapak Ibu kenapa kita harus mengindekskan jurnal kita di DOAJ. Jadi ini secara umum adalah untuk meningkatkan diseminasi jurnal kita. Nah, kemudian ini sudah mulai kita lihat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa catatan ya yang seringkali menjadi alasan penolakan. Jadi tetap patokannya adalah standar dan best practice-nya DOAJ. Yang pertama yang paling sering kali Bapak Ibu adalah terkait dengan copyright dan licensing. Jadi lisensi, copyright, hak cipta dan lisensi. Jadi ini banyak kasus, jadi tidak konsisten antara kebijakan dan implementasi. Nah, nanti kita coba langsung cek ya Bapak Ibu, tadi oleh Pak Ariel Faik ada satu jurnal, nanti kalau ada waktu kita akan coba lihat sekilas.
terkait dengan beberapa note. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, terkait dengan hak cipta ini jadi di copyright analysis-nya kita lihat. Misalkan hak ciptanya dipegang oleh jurnal atau dipegang oleh autor. Jika dipegang oleh autor, nah nanti Bapak Ibu kita bisa cek di laman detail paper yang ada di OJS kita apakah benar seperti itu gitu. Kan kadang-kadang kita kopas dari jurnal orang ngikut tapi nggak sesuai dengan settingan OJS kita gitu. Nah, padahal di polisinya bahasanya adalah hak cipta dipegang oleh jurnal dengan lisensi misalkan CC BY NC misalnya. Tetapi ketika dicek di detail papernya, ternyata copyright-nya ada di author. Lisensinya bukan CC BY NC misalnya, tapi CC BY SA dan sebagainya. Jadi nggak sinkron. Nah, ini nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu antara yang ada di policy, yang di kebijakan harus sama dengan settingan di OJS-nya. Nah, ini kadang-kadang sering terlupakan gitu. Sehingga ketika mengajukan jadi auto reject. Kemudian yang kedua, ini jumlah papernya. Nah, jadi tidak diizinkan, ini Bapak-Ibu, dalam dua terbitan terakhir itu, jumlah paper, ini yang ngomong jumlah papernya, bukan jumlah autornya, tapi jumlah paper, baik yang berasal dari editorial, editor maupun reviewer itu tidak diizinkan lebih dari 20%. Nah, jadi tinggal dilihat saja, berarti kalau misalkan satu isu itu 10, berarti dua isu 20, nah tinggal dikalikan 20%, maksimal 4 paper lah yang boleh berasal dari editorial board-nya. Tapi sangat disarankan memang zero, kosong. Gitu. Jadi ini banyak kejadian. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu jurnalnya di dalam dua isu terakhir ini masih belum memenuhi syarat yang kedua, ya jangan diajukan gitu. Nah, daripada nanti di reject, kena sanksi 6 bulan baru bisa mengajukan lagi. Nah, yang ketiga, ini hal remeh Bapak-Ibu yang nomor tiga ini. Tapi ini juga menjadi salah satu sebab di reject, gitu, yaitu penggunaan bahasa informasi di website yang tidak konsisten atau gado-gado. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa buka webnya, Bapak-Ibu bisa lihat navigasi menu, dilihat, coba navigasi menunya dilihat, kemudian sidebar menunya dilihat, apakah menggunakan bahasa apa. Jika menggunakan bahasa Indonesia, berarti nanti semua informasi-informasi di web harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jangan sampai nanti ada yang Indonesia, ada yang Inggris, kemudian ketika diklik menu-menunya, informasinya juga tidak konsisten. Ya, jadi harus konsisten Bapak-Ibu. Kalau memang Indonesia, ya Indonesia semua. Kalau Inggris, Inggris semua. Antara menu dengan kontennya. Sekali lagi, ini bahasa di web. Bukan full text papernya. Kalau full text paper silakan mau menggunakan Indonesia, mau menggunakan English, tidak dilihat. Yang dilihat adalah bahasa di website-nya. Nah, misalkan focus and scope menggunakan bahasa English, berarti nanti isinya harus English isinya gitu. Jangan dibuat Indonesia gitu. Oke, tunggu Bapak Ibu, ini yang nomor tiga. Nah, yang keempat ini juga perlu diperhatikan. Jadi, nah, misalkan kalau kita lihat di POPAK ya. Nah, jadi POPAK itu ada selain Dewa itu ada beberapa pengindeks yang ada menggunakan impact factor. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diketahui kalau saat mengajukan DOAJ jika juga Bapak Ibu terindeks oleh beberapa lembaga pengindeks yang belum jelas perhitungan impact factornya, lebih mending di hidden dulu, dikeluarkan dari website-nya. Nah, jadi yang diakui hanya dari Clarivate ya. Jadi ini yang Web of Science seperti yang ada perhitungan impact faktornya. Nah, kalau misalkan nanti ada beberapa lembaga pengindeks lain, misalkan apa mungkin gitu ya. Jadi selain dari ini ya, dicabut dulu logonya dari jurnal Bapak Ibu gitu. Nah, yang kelima, nah ini juga bertentangan. Nah, misalkan jurnal kita disampaikan adalah open access gitu. Tapi ketika orang mau download PDF-nya, itu nggak bisa gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu pastikan ya, jadi yang menyebabkan tidak bisa download PDF ini ada beberapa sebab. Yang pertama bisa jadi memang dia nggak open access gitu ya. Nah, jadi autornya harus register dulu atau bayar dulu baru bisa mengakses. Nah, ini bertentangan dengan kebijakan open access yang ada di DOAJ, jadi nggak boleh gitu. Atau bisa jadi kena faktor teknis, kena hack, misalkan jurnal kita Bapak Ibu, kena hack sehingga PDF-nya itu nggak bisa ke download, gitu ya.
Jadi hanya loading terus di head gitu. Nah, jangan kan di OAJ, aplikasi pun kalau kena kayak gitu, di reject kita. Nah, jadi ya, jadi makanya harus pastikan dulu aman. Gitu. Jadi aman secara open access, yang baik secara konsep maupun nanti implementasi. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak-Ibu, kalau misalkan jurnal Bapak-Ibu misalnya masih harus register dulu, nah dibuka, di open. Kalau misalkan sedang bermasalah, diamankan dulu masalahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini juga hal sepele mungkin Bapak-Ibu. Nah, jadi terkait dengan data jurnal kita. Nah, jadi teman-teman editor di OAJ akan ngecek nanti di portal.isn.org. Bukan yang LIPI ya, tapi yang ISN pusat. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa kita cek di web portal.isn.org. Kemudian silakan nanti diketikkan apa namanya elektronik ISN-nya. Nah, nanti akan muncul. Jadi nama jurnal yang muncul di portal ISN.org ini harus sama dengan yang muncul di web kita, Bapak-Ibu. Nah, jika misalkan nama jurnalnya adalah jurnal ABC, ya harus sama, jurnal ABC gitu. Nah, ini ngeceknya di sini. Kemudian berikutnya adalah, ini juga penting Bapak-Ibu, jadi di wajib mencarikan minimal 5. Ya, minimal 5, nah, tapi nanti juga disesuaikan dengan jumlah papernya. Jadi jangan terlalu sedikit lah Bapak-Ibu, apalagi di bawah 5. Nah, sama upayakan diversity-nya ini jangan terlalu kecil. Misalkan dari 10 editor, 8 orangnya dari kampusnya sendiri gitu. Nah, 2 orangnya misalkan dari kampus lain, nah itu termasuk kecil. Jadi upayakanlah. Jadi kalau bisa di atas 50% itu berasal dari luar penerbit. Jadi tim-timnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi jangan apalagi nanti yang semuanya berasal dari kampus sendiri. Nah, ini namanya nanti pagar makan tanaman gitu kan. Nah, jadi papernya dari kampusnya sendiri, editornya kampusnya sendiri, paper kampusnya sendiri gitu. Nah, jadi konflik interestnya sangat tinggi. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya Dewaja juga melihat sampai dari detail ini gitu. Kemudian ini juga penting Bapak Ibu, sering kali ditolak gara-gara ini. Nah, kadang-kadang dikonfirmasi, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tidak dikonfirmasi, langsung ditolak. Jadi di kebijakan peer review prosesnya Bapak-Ibu harus dinyatakan dengan jelas. Nah, gitu ya. Misalkan nanti model peer review-nya seperti apa. Karena ini merupakan ciri jurnal kita, dikatakan jurnal ilmiah kan, harus ada proses peer review-nya. Nah, di dalam proses peer review ini harus jelas kita cantumkan. Jadi model peer review-nya seperti apa, kemudian jumlah reviewernya itu jangan satu, ya minimal 2 gitu. Sama rata-rata proses publikasi dari submit sampai terbit itu berapa minggu. Nah, ada yang ditanyakan. Sekali lagi Bapak Ibu, harus jelas ya, dari submit sampai terbit itu kita nyatakan kira-kira berapa minggu. Nah, ini nanti akan di cross check, terutama nanti Bapak Ibu yang di jurnalnya itu mencantumkan artikel genesis di file PDF. Nah, jadi nanti untuk yang rata-rata submit sampai terbit ini jangan sampai di bawah 4 minggu Bapak Ibu. Jadi kalau di bawah 4 minggu itu dianggap terlalu pendek gitu. Jadi minimal 6 atau 7 minggu lah nanti dicantumkan di webnya. Nah, jadi apalagi nanti Bapak Ibu yang menggunakan fast track. Nah, ini juga perlu di ini, ada yang fast track, masuk fast track itu katanya submit pagi, terbit tadi malam gitu. Wah, itu luar biasa itu. Sistem kebut semalam gitu. Nah, jadi fast track itu ya paling cepat sebenarnya kan minimal 3 minggu. Nah, jadi perlu katakan fast track versinya di OAJ gitu. Nah, tapi sekali lagi nanti kalau misalkan ini ya kalau bisa jangan di bawah 4 minggu Bapak Ibu. Taruh yang lebih aman itu minimal 6 atau 7. Oke. Nah, ini yang paling fatal Bapak Ibu. Satu edisi mayoritas tulis orang yang sama. Wah, ini karena mencukupi kekurangan paper. Nah, jadi nanti yang nulis itu chipnya, kemudian managing editornya, semua itu orangnya sama gitu. Nah, ini bahaya nih. Nah, artinya gini Bapak Ibu, ini penting untuk kita ketahui, jika dari awal kita sudah di apa, terutama yang dua isu terakhir ini Bapak Ibu, karena yang dinilai itu dua terbitan terakhir. Silakan dipastikan gitu. Jika masih ada unsur-unsur ini yang yang masih dialami oleh jurnal kita, ya jangan diajukan dulu gitu. Kita perbaiki ya di isu terbitan berikutnya yang kita hindari gitu sampai benar-benar aman gitu. Oke, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh yang di reject. Nah, ini yang tadi.
Nah, ini disampaikan bahwa lebih dari 20%. Jadi yang nulis itu dari editorial board-nya. Nah, di dua isu ya. Jadi yang nilai itu dalam dua isu terakhir Bapak Ibu. Nah, berarti yang dilihat ini adalah papernya, bukan autornya, jumlah papernya. Jika misalkan dua isu terakhir itu 10 paper, berarti editor maksimal 20%. Nah, jadi sangat disarankan itu zero. Nggak ada yang apa namanya editor reviewer itu nol ya. Nah, tapi kalau pun ada yang nulis ya jangan melebihi 20%. Oke, dirijek. Kita lihat alasan lagi yang lain. Nah, ini copyright. Ini paling sering Bapak Ibu, ini paling sering yang copyright nih. Nah, kita lihat ini alasannya. Jadi di tertulis di copyright notice-nya itu, di copyright lesson-nya itu misalkan jurnal ada di author. Nah, ini ya. Kita lihat nih Bapak Ibu, ini biasanya hasil kopas biasanya ini. Jadi di kebijakannya tertulis bahwa copyright-nya ada di author. Lain baik author. Tapi ketahuan di author guideline-nya lupa dihapus. Di author guideline-nya ternyata ada bahasa copyright transfer to jurnal. Berarti ini kan copyright-nya ke jurnal gitu. Nah, jadi nanti ini dianggap tidak konsisten gitu. Enggak sesuai. Jadi kebijakannya itu masih membingungkan gitu. Lebih gila lagi misalkan nanti diimplementasi beda lagi ya. Nanti kita cek ya Bapak Ibu. Jadi kita buka satu jurnal, kita cek nanti. Nah, sesuai apa enggak gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian ini masih ngomong copyright ya. Jadi copyright. Nah, ini yang contoh yang accepted Bapak Ibu. Kalau ini kita dapatkan email ini, wah lega, lega sekali Bapak Ibu. Jadi kalau ini untuk POPAK, jika nanti Bapak Ibu mengurus pangkat ke pangkatan, jika jurnal kita full text-nya menggunakan English, nilainya setara Sinta 3, Sinta 4, maksimal 20. Tapi kalau full text-nya tertuliskan bahasa Indonesia, berarti maksimal 15. Setara Sinta berapa tuh kalau 15 itu? Berapa Pak? 15 itu Sinta berapa itu? 56 ya. Kan kalau ISN kan 10. Ya, jadi benar. Jadi kalau misalkan maksimal 15, berarti setara Sinta 5, Sinta 6. Oke, lumayan Bapak Ibu, terutama jurnal baru. Jadi jika jurnal Bapak Ibu belum genap 2 tahun, baru 1 tahun jurnal Bapak Ibu bisa diajukan akreditasi apa DOAJ gitu ya. Minimal setahun atau minimal 10 paper gitu. Itu bisa diajukan DOAJ. Jadi sambil menunggu gitu. Oke, jika sudah siap. Nah, ini ada lagi yang dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, jangankan DOAJ, sekarang akreditasi pun sudah ada proses apa ya discontinue gitu ya. Nah, jadi DOAJ juga menerapkan ini. Jika nanti ketika ada laporan atau evaluasi dari DOAJ ditemukan penyimpangan, nah maka bisa jadi dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, misalkan saat mendaftar itu author fee-nya gratis, tapi ketika sudah masuk DOAJ langsung 1 juta. Terus tidak ada konfirmasi gitu. Nah, pokoknya ada hal-hal aneh lah. Kemudian ada laporan, nah nanti jadi dikeluarkan. Oke, ini Bapak Ibu ini juga menjadi ini ya yang harus kita camkan ya Bapak Ibu, yang sampai nanti jurnal kita sudah masuk ke DOAJ, kemudian wah sudah Sinta 2 misalnya DOAJ, wah mantap ini. Jadi biayanya berlipat ganda gitu. Oke, jadi ini juga menjadi catatan penting Bapak Ibu. Oke, sekarang biar lebih jelas. Masih ada waktu ya, Pak Rifaib? Masih, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Coba kita buka. Tadi jurnal yang disampaikan pada Pak Rifaib, Pak, ya? Sudah saya kirim di chat, Pak. Oke. Bukan yang ini, Pak, ya? Bukan yang ini? Nah, yang itu ini sudah, ya? Pak. Ah, betul. Oke, baik, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita coba cek dulu nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita cek adalah ISN-nya dulu. Oke, ini ada nggak informasi ISN di sini? Di mana Pak ISN-nya Pak? Kita cek ISN-nya. Bapak Ibu nanti bisa buka di portal sini Bapak Ibu ya, portal isn.org. Nah di sini Bapak Ibu, ini kita cek ini informasi ISN-nya di mana Pak? Nah ini, oke, ini sudah ada nih di root. Nah ini Bapak Ibu kita cek, ini nama jurnalnya adalah Journal of
ini ya, and politik. Nah, sekarang kita lihat di webnya, Journal of. Kita lihat di web jurnalnya. Oke, sudah sama ya Bapak Ibu ya. Sudah sama. Nanti yang kita lihat di sini, nama jurnal sama publisernya. Nah, ini publisernya Prodi Ilmu. Oke, karena nanti ada isiannya. Di wajib itu ada isiannya. Jadi publisher. Nanti Bapak Ibu pastikan nanti untuk yang nama jurnal sama publisher diambil dari sini. Oke. Ini nama jurnalnya, kemudian publisernya ini. Oke, berarti ini aman ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita cek yang kedua itu adalah yang bahasa. Nah, bahasa di web. Coba lihat Bapak Ibu. Di navigasi menu, ini home, about, semua menggunakan English. Kemudian kita lihat di sidebar menunya, semua menggunakan English. Oke, coba sekarang kita lihat isinya. Oke, coba kita lihat isinya. Ini dulu dari laman home. Nah, ini sudah ada. Oke, nah sudah ketahuan ya Bapak Ibu. Nah, ini harus konsisten. Jadi ini kan dua pakai dua bahasa, Pak. Jadi nanti gini aja, jangan menggunakan bahasa campuran. Nah, kalau misalkan nanti mau menggunakan transit, aktifkan aja plugin dua bahasanya. Ketika diklik Indonesia, nanti Indonesia semua. Ketika diklik English, English semua. Kalau misalkan tidak jalan plugin bahasanya, ya udah satu bahasa saja gitu, Pak. Nah, jadi tidak mesti harus English gitu. Boleh Indonesia gitu. Yang penting satu bahasa. Oke, jadi tidak dibuat campuran, Pak. Jadi buat dua bahasa kayak gini. Jadi harus satu bahasa, harus konsisten satu. Kalau misalkan Indonesia, Indonesia saja gitu. Oke, ini terkait dengan bahasa informasi di web. Kalau yang di sini Bapak Ibu tidak mempengaruhi kalau yang di PDF. Jadi yang judul paper di sini kemudian PDF ini enggak. Jadi dia enggak ngaruh di sini. Tadi itu adalah bahasa informasi di web. Nah, ini enggak bisa di-download nih PDF-nya ini. Oke, nah yang itu yang kedua Bapak Ibu yang bahasa informasi di web ya. Jadi ini harus dikonsistenkan Pak, tinggal nanti dipilih apakah Indonesia atau English atau aktifkan plugin dua bahasanya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu kita cek policy-nya. Oke, coba kita cek. Sekarang di about kita cek dulu. Biasanya yang sering kali dicek itu adalah ini copyright-nya, coba kita cek sini ada copyright-nya. Oke, kita cek copyright-nya. Nah, ini juga masih menggunakan Indonesia, Pak. Nanti disepakati aja sama timnya apakah English atau Indonesia. Dengan ini menyadari bahwa diterima, maka hak cipta dan artikel tersebut diberikan kepada jurnal. Nah, berarti ini artinya apa nih? Berarti ini kan artinya bahwa nanti hak cipta diserahkan ke jurnal, gitu kan ya? Bukan ya, dipegang sepenuhnya oleh autor. Oke, betul Pak ya. Nah, ini polisinya. Oke, sekarang kita buktikan benar enggak di jurnal ini sudah menerapkan polisinya ini. Oke, sekarang kita cek. Kita cek gampang cara ngeceknya Bapak Ibu. Saya ambil salah satu contoh paper ya. Kita ambil salah satu contoh paper, misalkan kita ambil yang nomor pertama ini. Oke, kita ambil Pak. Kita ambil. Tadi bahas kebijakannya adalah hak cipta di jurnal. Kita cek sekarang nih. Nah, kalau diaktifkan permission copyright-nya akan muncul Bapak Ibu. Kita lihat copyright-nya 2022 ada di author. Berarti ini enggak konsisten, Pak. Nah, jadi di polisinya itu bahasanya dipegang oleh jurnal gitu. Tapi di laman paper detailnya ini dipegang oleh author gitu. Nah, solusinya sekarang adalah tinggal dimantapkan gitu. Apakah dipegang oleh author atau dipegang oleh jurnal gitu. Oke, kalau dipegang oleh jurnal, tadi yang penting ada bahasa bahwa akan diserahkan ke jurnal, sudah cukup, Pak. Nah, berarti cara memperbaiki ini yang bagaimana? Nah, nanti tinggal diatur di permission-nya. Ini ada di settingan setup di bagian 3. Nah, tinggal nanti dipilih yang copyright holder-nya dipilih jurnal, kemudian di-reset permission-nya, di-reset. Sehingga nanti berubah otomatis semua laman papernya berubah otomatis, Pak. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita cek di PDF-nya, Pak. Biasanya ada nggak mencantumkan copyright atau lesson-nya? Oke, kita cek. Kalau ada, oke, kita cek. Jadi ini kita cek biasanya di laman pertama. Oke, nggak ada ya.
Jadi biasa nanti untuk yang DO aja yang premium atau DO Jisil, salah satu syaratnya adalah menampilkan license di full text-nya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, karena tidak menjadi syarat ya untuk yang DO Jisil. Artinya kalau misalkan ada nanti salah satu syarat untuk yang DO Jisil itu terpenuhi gitu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, biasanya copyright itu selalu melekat lisensinya. Ya, jadi itu untuk menjamin bahwa ini benar-benar akses terbuka atau enggak. Sekarang kita lihat ada enggak kebijakan open access-nya. Oke, kita lihat open access policy-nya. Oke, ini menggunakan English, Pak ya. Nah, ini yang kurang, ini menggunakan lisensi apa, Pak? Nah, ini belum terlihat menggunakan lisensi apa. Nah, jadi kalau misalkan di jurnal mungkin bisa pakai yang CC BY-NC atau CC BY-NC ND atau apa, nanti silakan bisa dipilih saat memilih lisensi. Oke, yang ini yang belum ada, Pak ya. Ini belum ada. Tadi di laman papernya juga belum diaktifkan. Nah, berarti nanti saat mengatur di setup di setup itu di submission itu berarti copyright holder-nya dipilih apakah jurnal atau author, kemudian dipilih juga lisensinya, Pak. Sehingga nanti kalau sudah dipilih lisensinya, akan muncul nanti di sini, Pak. Di sini akan muncul. Oke, di sini akan muncul. Oke, di sini akan muncul. Akan muncul di bawah sini, di dekat sini. Jadi copyright-nya apa, kemudian lisensinya itu juga akan muncul. Nah, misalkan CC BY SA, CC BY atau CC BY NC. Nah, nanti tinggal dipilih, Pak. Sekalian di-reset. Nah, ini yang belum ada. Nah, jadi nanti ini nggak bisa dicek nih. Ini menggunakan license-nya apa. Karena nanti ada isiannya, Pak. Di isiannya di OAD itu ada diminta mencantumkan link kebijakan lisensinya. Itu ada. Oke. Jadi biasanya sih dicantumkan di open access ini, Pak. Biasanya. Bisa dicantumkan, ditambahkan. Nanti di-copy icon-nya sama bahasanya ya, misalkan nanti CC BY NC misalnya, kemudian misalkan this work di apa namanya lisensi di bawah apa gitu, Pak. Nah, ini yang kurang Bapak Ibu, nanti bisa dicek di jurnalnya ini ya terkait dengan lisensinya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah copyright and lisensi, kita yang perlu kita cek adalah yang indexing ya Bapak Ibu. Kita coba cek ada enggak Bapak Ibu mencantumkan indexing yang menggunakan impact factor yang tidak diizinkan. Oke, nah ini aman semua ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan contoh kecil ya kayak Copernicus lah misalnya Bapak Ibu. Copernicus itu kan juga ada penggunaan impact factor. Nah, itu kan tadi kan dikatakan yang diakui hanya yang punyanya Clarivate gitu. Berarti kan enggak diakui gitu. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada yang terindek Copernicus mau mengajukan DOAJ, maka sebaiknya di drop dulu dari webnya gitu. Nah, tapi kalau untuk keperluan POPAK pangkat kan sama tuh nilainya dengan DOAJ. Nah, jadi silakanlah, maka ini kebijakan jurnal. Oke Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya yang paling penting juga jangan lupa Bapak Ibu cek ya di arsip. Karena yang akan dinilai adalah dua terbitan terakhir. Berarti ini ada volume 4. Nah, berarti nanti kalau terbit misalkan yang Desember, ini kan volume 4 nomor 1 sama volume 4 nomor 2. Oke. Berarti nanti pastikan Bapak Ibu, misalkan kita cek yang Juli. Nah, misalnya nanti Desember on process. Ini berapa ini? Nah, nanti paper-paperin Bapak Ibu kita cek ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti dicek Bapak Ibu, dari satu isu terbitan ini, yang edisi 4 nomor 1 ini, kira-kira berapa paper nih yang berasal dari pengelola, baik editor maupun reviewer. Nah, jika misalkan konsisten Bapak Ibu, ini kan 9 paper nih. Desember misalkan 9 paper, berarti kan 18 jadinya. Nah, tinggal dicek aja. Nah, ternyata dari 9 edisi ini ternyata 5 paper berasal dari editor dan reviewer. Ah, berarti udah nggak bisa itu Bapak Ibu. Nah, jangan diajukan gitu. Ada yang ngakalin gitu. Ya udah kita drop saja nih di list editor gitu.
Wah kasihan editornya gitu dikorbankan gitu. Nah jadi inilah nanti malah nanti itu bahaya kalau akreditasi Bapak Ibu apalagi yang bersamaan gitu. Tujuannya baik untuk keperluan dewa, jadi ternyata sedang proses penilaian akreditasi gitu. Di drop dari list webnya. Nah nanti nggak sesuai dengan histori yang ada di akreditasinya. Nah juga nanti bisa bahaya gitu. Nah, oke, okay. Jadi tadi Bapak Ibu di maksimal 20%. Jadi nggak boleh lebih dari 20% jumlah paper dalam dua terbitan terakhir. Nah, nanti tinggal di copas saja nama editornya, kemudian kita cari. Misalkan di sini Pak Ripait ada nggak Pak Ripait di sini nulis. Oke, okay. Pak Ripait aman, nggak ada gitu. Nah, tinggal nanti dicek yang lain. Oh, ternyata Bu Hairunisa, kemudian Dia Subekti, dan beberapa ini misalkan ternyata editor atau reviewer gitu. Nah, tinggal nanti dicek di edisi yang Desember, ada nggak yang berasal dari ini? Diakumulasi Bapak Ibu, jika melebihi di 20%, ya udah tahan dulu gitu. Gitu nggih Bapak Ibu strateginya. Jadi jangan dipaksakan gitu. Kalau dipaksakan nanti di reject 6 bulan baru bisa mengajukan lagi. Gitu. Kemudian kita cek Bapak Ibu editorial timnya. Nah, ini jangan sampai semua berasal di kampus yang sama. Oke, ini kita cek Mataram. Di Mataram, oke ini sudah diversity-nya bagus ya Bapak Ibu. Kemudian peer reviewernya, oke ini juga bagus banget nih kita cek tadi, wah keren ya. Jadi bahkan hampir nggak ada dari kampus sendiri. Oke ini sudah bagus Bapak Ibu, tinggal mungkin nanti dicek dari sisi yang tadi ya yang fatal ya copyright and license-nya itu kalau diajukan Pak auto reject Pak, karena belum terlihat baik dari segi polisinya itu belum komplit sama di implementasi itu belum sama antara yang di kebijakannya. Oke, apalagi nih ya yang tadi ya. Oke, saya rasa ini ya Bapak Ibu sementara yang ini apa namanya yang bisa kita bedah jurnalnya. Oke, kalau yang lain saya rasa sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Tadi pertama berarti Pak bahasa dulu Pak ya dipastikan Bapak Ibu pengelola jurnal ini dipastikan dulu bahasanya. Jadi jangan gaduh-gaduh. Jadi cukup konsisten satu bahasa. Nah, kalau full text-nya nggak jadi masalah Bapak Ibu kalau full text-nya. Oke, saya rasa dari saya mungkin itu dulu Pak Rifait. Mungkin nanti sambil mungkin ada yang terlewat bisa kita bahas saat sesi diskusi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yunus. Alhamdulillah, walaupun satu jurnal yang kita bedah, tapi kita sudah mengetahui secara umum apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan mana yang nanti kita untuk apa namanya tambal. Karena jurnal tadi adalah salah satunya adalah saya di editornya dan alhamdulillah ada ilmu baru sehingga kami bisa memperbaikinya. Nah. Sebelum nanti kita sesi tanya jawab, kita selesaikan dulu materi yang satu yang akan yang langsung disampaikan oleh Ketua RJI NTB Pak Sahrudin yang gagah ini. Silakan Pak Sahrudin materi untuk peningkatan di apa namanya untuk akreditasi di Sinta. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Suara saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Jelas? Clear Pak. Clear. Jelas Pak. Oke. Okay. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mendonasikan sebagian dari rezekinya. Insya Allah mungkin nanti siang ya kita tutup, langsung kita transfer ke RJI Jawa Barat. Nanti untuk disampaikan kepada teman-teman korban tempatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mohon izin, saya lihat di sini ada Pak Dr. Sobil Ayan, tadi itu senior saya pernah belajar tentang OJS dari beliau, termasuk dari Pak Yunus juga saya pernah belajar dari beliau. Dalam Zoom ini juga banyak teman-teman yang mungkin jauh lebih produktif dari saya, jauh lebih profesional dalam menulis.
Jadi kalau misalkan nanti ada materi yang mungkin sama sudah pernah didapat, ya kita kembalikan ke watawa sobil hak, watawa sobil sol, sama-sama saling mengingatkan saja. Jadi materi saya mungkin berdasarkan pengalaman nih, karena sekarang saya lagi jadi mahasiswa juga, tapi mahasiswanya by riset, artinya tidak by course, di mana proses menyelesaikan tugas akhir atau disertasi itu by riset semua. Jadi kalau bimbingan dengan promotor itu ya bimbingannya artikel. Saat ini baru di posisi artikel ke-8. Jadi artikel ke-8 bimbingan dengan beliau. Alhamdulillah saya dapat promotor yang expert ya di bidangnya, di bidang riset dan publikasi. Jadi berdasarkan pengalaman itu, PowerPoint ini disusun. Mungkin nanti ada hal baru yang bisa diambil. Kalau misalkan besok lusa ada pendapat yang jauh lebih baik dari pendapat saya, silakan diikuti. Jadi tidak plak gitu, tidak 100% apa yang sampaikan ini benar. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas dulu kenapa publikasi itu penting. Karena publikasi ke jurnal itu penting. Kalau kita merujuk di pedoman aturan ya, aturan Kemenristekdikti tahun 2019, itu bahwa publikasi ke jurnal itu sudah ditentukan. Ada beberapa kampus yang sudah menentukan bahwa sebagai syarat lulus. Nah, kalau di level S1 mungkin tidak diwajibkan. Tapi kalau misalkan sudah di magister, apalagi di doktor, maka publikasi itu ada syarat wajib untuk yudisium. Biasanya untuk daftar yudisium atau daftar ujian akhir, biasanya disyaratkan minimal LOA dari tiap jurnal. Kemudian, di samping itu juga bahwa publikasi ke jurnal itu mampu meningkatkan ranking kampus secara online, baik nasional maupun internasional. Jadi, publikasi atau track record nama kampus kita di level internasional itu diukur dari ya, salah satunya Google Scholar atau Scopus. Jadi semakin banyak penulis atau nama atau artikel dari kampus kita yang terdetek di mesin engine-nya Google ataupun data di Scopus, maka nanti berpengaruh besar kepada ranking kampus kita. Makanya kadang-kadang ada beberapa lembaga yang memberikan atau menentukan atau merilis ranking kampus, maka salah satu indikator penilaiannya adalah publikasi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa atau dilakukan oleh dosen. Kemudian juga dengan adanya publikasi itu setidaknya nanti mengurangi tingkat plagiasi karya ilmiah baik mahasiswa ataupun dosen. Karena kan sekarang sistemnya banyak calo. Nah, jadi kayak kemarin kan viral bahwa calo itu menurut Kemenkumham itu pelanggaran akademik. Jadi skripsi itu bisa dibayar. Nah, setidaknya dengan adanya publikasi ilmiah itu akan mengurangi tindakan-tindakan seperti itu. Karena setiap jurnal kan mensyaratkan ada jumlah tingkat plagiasi yang ditentukan. Jadi ketika submit ya ada misalkan maksimal 20% untuk tingkat plagiat. Setidaknya dengan ketika karya ilmiah mahasiswa itu diterbitkan ke jurnal, maka potensi untuk melakukan plagiat itu setidaknya bisa ditekan. Kemudian meningkatkan jumlah citasi publikasi dosen. Nah, publikasi dan citasi ini kan punya skor juga di Sinta yang secara nasional. Jadi citasi itu ya ukuran kualitas dan kuantitasnya riset atau kepakaran dari seorang peneliti. Kalau misalkan semakin tinggi citasi, misalkan ambillah standarnya Google Scholar bagi seorang dosen, maka itu menunjukkan bahwa memang kualitas dan kuantitasnya bagus. Maka ya pesan kami Bapak-Ibu dosen, yang dosen karena di si grup ini juga ada mahasiswa, maka tetap update ketika ada artikel yang publish, tetap update akun Google Scholar. Sehingga nanti itu akan berpengaruh kepada jumlah citasi dan publikasi dosen. Kemudian yang berikutnya adalah kenaikan jabatan fungsional. Jadi mungkin adik-adik sini ada mahasiswa pernah mendengar kata profesor. Jadi seorang profesor itu baru bisa
menjadi seorang profesor atau dosen itu baru bisa menjadi seorang profesor itu minimal jabatan fungsional atau skor. Kalau kita bermain game itu kan ada skor yang kita dapat. Nah, skornya itu kalau sudah ya, setidaknya minimal 850 maka sudah bisa diangkat jadi profesor. Artinya dosen itu disebut tidak produktif ya kalau tidak pernah melakukan publikasi. Kemudian ya ini yang paling terakhir ya, ya sebagai amal jariah. Karena kita tahu, kita dengar dari Rasulullah SAW bahwa ilmu itu harus diikat. Nah, diikat dengan cara menulis. Karena salah satu yang akan menyelamatkan kita di yaumul kiamah adalah amal jariah atau ilmu yang bermanfaat. Maka ketika menulis atau ketika membimbing mahasiswa, maka bimbinglah dengan cara mendidik. Maka bimbinglah dengan cara kita mengajarkan kebaikan. Supaya nanti apa yang kita sampaikan, misalkan dalam bimbingan skripsi bisa menjadi artikel, kemudian publish, dan insya Allah tulisan itu akan dibaca oleh orang. Nah, ketika dibaca oleh orang lain, maka itu akan menjadi ilmu manfaat bagi orang lain, yang mungkin lebih-lebih secara duniawi ya kita hanya mendapatkan citasi. Jadi itu pentingnya kenapa publikasi ke jurnal. Oke, next. Dalam menulis itu kita punya target dan kita harus punya usaha. Kalau di tingkat nasional ya kita paling populer dengan Scopus, dengan Sinta. Nah, Sinta ini kan ada Sinta 1 dengan Sinta 2. Saya dapat ilmu dari promotor saya. Ketika kamu menulis, tujuan kamu kemana? Kalau kamu tujuannya ke Scopus, maka seluruh rujukan yang kamu ambil harus dari Scopus. Standarnya bilang. Kalau misalkan tujuanmu hanya misalkan di level Sinta 3 atau Sinta 4, ya cukup rujukanmu yang kamu ambil ya setidaknya minimal ada yang dari Do'aji. Kalau misalkan levelnya target kita cuma sampai misalkan target kita musafid ke Sinta 5, Sinta 6 ya, maka rujukan yang kita ambil atau daftar pusaka atau referensi yang kita gunakan ya cukuplah dari Google Scholar. Artinya itu standar. Karena setiap target itu punya standar masing-masing. Maka ibarat orang bilang begini, kemana kamu akan pergi, maka harus kita tahu dari mana kita berasal. Jadi kalau misalkan kita tujuan kita ke level Scopus atau Sinta 2 lah misalkan, maka rujukan atau daftar pustaka yang harus kita pakai itu ya standarnya harus rujukan internasional. Ya tidak misalkan kalau di Sinta 2, ya tidak harus mesti 100% ya, minimal ya 50% lah. 50% rujukan yang kita gunakan itu harus dari artikel internasional. Syukur-syukur kalau misalkan kita langsung ambil dari artikel yang terindeks di Scopus. Karena standar dalam Sinta itu, ini umum ya, dari beberapa rekaman yang kita ambil. Jadi standar dalam menulis artikel itu kembali kepada standar penilaian akreditasi jurnal. Jadi ya, yang pertama kita submit sesuai template atau author guideline. Jadi sebelum kita submit artikel, maka pastikan kita tahu dulu jurnal tujuan, kemudian kita download template-nya dan kita sesuaikan. Jangan pernah submit tanpa template atau tidak menggunakan template jurnal. Itu nggak sopan namanya. Terus terang, kita submit ke jurnal, kemudian tanpa mengikuti template, itu dalam tanda kutip kita nggak sopan namanya. Artinya apa? Pihak jurnal sudah menentukan author guideline, ini lo template, inilah aturannya, mohon diikuti. Tiba-tiba kita datang nyelonong. Kalau bahasa polisi kan kita ditilang itu di tengah jalan. Nah, kemudian itu maksudnya. Kemudian rata-rata referensi itu kalau misalkan kita mau submit ke Sinta 3 atau Sinta 4, ya minimal lah kita punya rujukan itu minimal 15. Lebih banyak dari ini itu bagus. Nah, kalau misalkan ke Sinta 2, ya hitung saja, cek minimal rujukannya minimal 20. Lebih dari itu lebih bagus. Bahkan saya pernah ikut pelatihan dari teman-teman yang pola jurnal Sinta 2 juga, itu dia menetapkan fardu ain itu wajib minimal 27 rujukan. Kalau kurang dari itu auto reject. Mau bagus mau enggak artikelnya nanti rujukannya kurang dari 27 auto reject. Nah, jadi kadang memang tidak semua jurnal menentukan ketentuan seperti itu, tapi setidaknya kita punya
landasan kalau misalkan kita mau submit ke Sinta 2, oh ya minimal rujukan di artikel ini harus minimal 20. Kemudian referensi itu ditulis menggunakan software reference manager, misalkan yang paling populer misalkan pakai Mendeley, EndNote ataupun situ. Karena di item penilaian akreditasi jurnal itu ada penilaian kalau kita menggunakan reference manager seperti Mendeley. Karena kalau misalkan di item penilaian akreditasi ada ketentuan itu, kemudian ketika ada author submit ke jurnal kita, kemudian dia tidak pakai Mendeley, kemudian kita loloskan, itu kan sama halnya kita membunuh jurnal kita sendiri. Nah, itu yang jangan sampai kita kejadian seperti itu. Jadi pas di seleksi awal itu ya dipastikan bahwa paper itu masuk sesuai atau tidak dengan indikator akreditasi jurnal. Salah satunya tadi penggunaan reference manager seperti Mendeley. Kalau memang tidak pakai Mendeley, keputusannya dua, pending atau reject. Kalau misalkan secara substansi papernya bagus, ya dipending dulu. Artinya dipending itu ditahan, kita email dulu ke autornya, kemudian kita minta untuk perbaiki. Perbaiki menggunakan Mendeley. Nanti bisa di-reupload di akun yang sama, di ID yang sama, kemudian baru kita periksa, baru kita teruskan ke tahap review. Artinya bagi teman-teman juga di sini ada mahasiswa, jadi pastikan bahwa artikel yang atau paper yang ada dibuat itu harus sesuai atau menggunakan reference manager. Kemudian topik riset itu memiliki kebaruan. Nah, kebaruan itu memang harus tertulis. Biasanya, kalau kita lihat beberapa artikel itu, di dua paragraf terakhir. Jadi di paragraf terakhir di latar belakang itu menjelaskan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam riset tersebut. Nah, di paragraf sebelumnya itu atau dua dari terakhir itu, nah, di situ setidaknya harus tertuang apa kebaruan atau novelty atau perbedaan antara riset kita dengan riset-riset sebelumnya. Harus tertulis, tertuang. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil pemeriksaan Turnitin atau cek plagiatnya maksimal 20%. Jadi ini aturan yang rata-rata teman-teman terutama di Sinta 2 itu pakai 20%. Ada juga yang lebih kecil dari 20%, misalkan 15% atau 10%. Bahkan ada kalau misalkan di level kita musafit ke Scopus itu ada yang syaratkan 1%. Ada. Kemarin saya lihat di websitenya itu 1%. Sangar sekali 1%. Itu full tulisan sendiri itu. Kita harus parafrasi lebih ketat lagi. Oke, next. Memilih jurnal tujuan yang tepat. Oke. Jadi dalam memilih jurnal tujuan yang tepat itu yang pertama kita konsultasi dengan tim lah. Kalau misalkan mahasiswa, maka konsultasi dengan pembimbing. Jangan sampai nanti artikel yang kita paper yang sudah kita buat kemudian kita submit ke sebuah jurnal dan jurnal itu tidak ada topik yang kita angkat itu tidak masuk dalam fokus scope-nya jurnal tersebut. Nah, itu hati-hati. Kemudian setelah itu kalau misalkan pada saat konsultasi dengan tim atau pembimbing mungkin tidak sempat ya bisa langsung searching di Sinta, di website Sinta, Sinta Kemendikbud. Bku.id nanti pilih menu jurnal. Silakan di sana silakan dipilih berdasarkan filter yang masing-masing. Di sana ada filter Sintanya. Sekarang di Sinta Kemendikbud yang versi sekarang ini filter itu ada dua bagian. Yang pertama di filter dulu Sinta berapa 1-6. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bidang. Kalau misalkan pilihnya Sinta 2 bidang edukasi, nanti tinggal dicentang edukasi, kemudian pilih Sinta 2 tinggal pilih tekan set, nanti langsung keluar yang jurnal-jurnal yang Sinta 2. Nah, kemudian setelah itu, setelah ketemu jurnal yang cocok, maka silakan download template. Nanti disesuaikan, jangan lupa plagiat sama Mendeley. Nah, kemudian setelah memang sesuai dengan template, ya, baru nanti register akun ke jurnal tersebut. Submit, kemudian ikuti proses review dengan baik. Nah, hindari sering-sering menghubungi chief editor. Dan terlalu sering menghubungi chief editor. Tunggu saja perkembangan di akun websitenya. Ini kadang belum submit sudah nanya. Boleh minta LOA nggak buat laporan? Nah, itu kurang etis namanya itu. Nggak sopan namanya itu. Belum submit sudah minta LOA.
papernya belum kita lihat, apakah sesuai template, apakah punya novelty, tiba-tiba sudah minta LOA. Kalau kami, saya pribadi, kalau ada orang nanya itu, saya tandai namanya itu, saya tandai namanya, nanti kalau dia ada submit, nama itu keluar, ah udah langsung reject. Artikel ini nomor dua saya lihat. Kalau udah tipe-tipe ketemu author yang seperti itu, ya jadi teman-teman ya coba dihindari. Karena kita sama-sama dosen, punya kesibukan masing-masing. Jadi ada ngajar, ada pengabdian, ada penelitian. Jadi jangan ketika baru submit langsung minta LOA. Ketika baru submit, kalau langsung minta direview. Yang mereview kan reviewer, bukan chief editor. Nah, itu hati-hati. Jadi kita modelnya ikuti prosedur yang berlaku di jurnal. Kemudian, nah setelah publish, nah ini yang paling penting, setelah publish jangan lupa, misalkan mahasiswa nih, mahasiswa kan baru, jadi ketika dia publish ya kita minta dia membuat akun Google Scholar supaya terekam afiliasi atau kampus, misalkan Universitas Muhammadiyah Mataram terekam di Google Scholar dan itu akan menambah kuantitas atau jumlah track record Universitas Muhammadiyah Mataram di mesin Google atau misalkan nanti dibuat juga di akunnya di Akademia, kemudian ResearchGate, kemudian Kudos. Kudos ini yang punyanya Web of Science sekarang. Nah, jadi beberapa lagi banyak. Artinya akun yang bisa dibuat, ya silakan dibuat ketika paper itu publish. Jadi jangan sampai ketika paper itu sudah publish, meskipun mahasiswanya sudah wisuda, misalkan ya kita minta membuat akun supaya ada terekam di Google Scholar. Itu teknik milih jurusan. Jurnal tujuan. Nah, hati-hati submit ke banyak tempat. Kadang yang namanya mahasiswa, kadang submit ke jurnal yang ini. Lama ada balasan, submit ke tempat lain lagi. Nanti sama-sama masuk review, sama-sama diterima. Kacau sudah itu. Nah, akhirnya kita dilaporkan nanti ke Anjani oleh pihak jurnal. Nah, jadi nama kita dipertaruhkan, nama kampus lebih-lebih dipertaruhkan. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kalau submit ke satu jurnal, ya tunggu keputusannya dulu. Tunggu keputusannya apakah masuk proses review atau tidak. Oke, yang kedua adalah hindari plagiat. Ya, kalau kita merujuk pengertian plagiat itu, ya perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi sengaja atau tidak sengaja. Jadi dalam mengambil karya ilmiah orang lain tanpa menentukan atau menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kampus bahasa Indonesia, ya plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Jadi hati-hati. Kalau misalkan dalam biasanya paling banyak itu di latar belakang biasanya. Sering banyak kita lihat di latar belakang. Kadang menulis definisi atau pengertian atau hasil penelitian itu tanpa ditulis rujukan. Itu jangan sampai kejadian seperti itu. Itulah pentingnya sebuah kerangka riset itu dibangun. Jadi itulah kerangka riset atau literatur review itu dibangun di situ di awal sebelum topik riset itu ditentukan. Supaya kita terhindar dari yang namanya plagiat tadi itu. Nah, nanti dalam di latar belakang itu atau di bagian hasil diperiksa bahwa setiap kalimat yang dikutip itu ya harus disertai referensi atau sumbernya. Jangan sampai tidak ada sumbernya. Oke. Jadi kalau cara cek untuk plagiat itu banyak softwarenya, ada Plagiarism Checker, ada Turnitin, ada Authenticate, ada juga Grammarly, tapi yang paling populer itu ya yang Turnitin ya, paling banyak. Nah, jadi kalau misalkan kenapa tadi pihak jurnal itu terutama di Sinta 2 itu menentukan maksimal 20%. Karena memang pembagian secara presentasi untuk cek plagiat itu 0 sampai 20% itu dia disebut dengan zona hijau. Aman. Kemudian 21 sampai 30%, nah ini zona hijau masih tapi aman tapi nanti ada revisi kecil. Nah, kalau sudah masuk 31%, aduh. Zona kuning namanya. Penting apalagi di atas 41%. Jadi kalau ada pertanyaan berapa maksimal presentasi hasil cek plagiat ya 40% maksimal. Artinya kalau lebih dari 41 ya kalau kami di pihak jurnal ya auto reject. Kalau mungkin masih di bawah 40 mungkin diperiksa lagi. Diperiksa lagi mungkin bisa diperbaiki sehingga nanti diperbaiki atau diperafrasi sehingga nanti kurang dari 20%.
cara memperbaikinya yang pertama adalah menambahkan referensi. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin kita ambil dari jurnal, kita lupa menuliskan atau citasi menggunakan reference manager referensinya, maka silakan ditambahkan. Jadi walaupun itu misalkan kalau kita pakai Turnitin ada warna merah atau warna kuning, jadi kalaupun itu berwarna tapi ada rujukannya, maka itu tidak disebut plagiat. Jadi kalau misalkan terdetek kan berwarna dia, tapi di situ ada rujukan, maka itu tidak disebut plagiat. Nah, disebut plagiat tadi berasal dari definisinya, di situ terdetek berwarna kuning, tapi kosong tidak ada referensinya. Nah, itu baru disebut plagiat. Itu baru kita mengambil dari orang lain, tanpa kita mencantumkan referensinya. Maka solusinya silakan ditambah referensinya. Kan terdetek kan di Turnitin atau plagiarism checker itu bahwa kalimat ini diambil di artikel mana. Tinggal kita tambahkan. Kita menghormati yang punya tulisan. Atau caranya adalah mengubah atau menambahkan atau mengurangi struktur kalimat. Nanti pakai parafrasi boleh. Nah, kemudian next. Indikator penting sebuah paper ini, mungkin teman-teman yang di sini sudah dosen atau bahkan sudah bergelar doktor mungkin sudah familiar sekali. Jadi kalau misalkan di abstrak itu, ini ada beberapa yang saya merahkan saja untuk sebagai poin pentingnya. Mungkin kalau yang misalkan abstrak, semua teman-teman sudah paham, di situ harus ada introduction, ya minimal satu atau dua kalimat. Kemudian ada tujuan dari penelitian apa yang ingin dicapai, kemudian metode pelaksanaan, metode risetnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian simpulan. Nah, kadang kita terkecoh nih antara hasil sama simpulan. Nah, kalau hasil itu biasanya berisi angka statistiknya, misalkan uji T sekian, T hitung, T tabel. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan secara umum saja diambil, ditutup dengan satu kalimat kesimpulan. Jadi jangan lupa. Kemudian di bagian introduction, ini saya merahin rujukan minimal 15, biar kita ingat gitu loh. Kalau di introduction itu ya, biar ini mengimbangi tadi aturan dari akreditasi jurnalnya. Jadi kan kalau misalkan ke Sinta 34, ya minimal 15. Kalau misalkan ke Sinta 2, ya minimal 20. Supaya kita ingat di introduction itu ya, setidaknya kita hitung sendiri nih, oh harus ada 15 nih. Sebagai trik-trik sederhana saja ini. Jadi kalau misalkan dirujukan ya minimal 15. Kita nanti yang limanya di bagian result and discussion. Kalau misalkan untuk Sinta 3 atau Sinta 4 yang butuhnya tadi 15, boleh 10 rujukan itu di introduction, nanti 5-nya itu kita taruh di result and discussion. Nah, boleh kita bagi-bagi seperti itu. Kemudian di introduction itu ada isu-isu umum khusus, kemudian penelitian relevan. Nah, ini yang terkadang kita lupa. Kadang kita banyak menuliskan rujukan itu dari sebuah definisi, misalkan pendidikan adalah ada rujukannya, cooperative learning adalah ada rujukannya. Kita lupa menuliskan penelitian relevan yang cocok dengan topik riset kita. Padahal itu yang poin yang paling penting. Sehingga nanti dari penelitian relevan yang kita tulis itu 2-3 atau ya katakanlah 3-5 penelitian relevan gitu yang cocok, sehingga nanti kelihatan masalah atau gap-nya di mana. Kemudian turun menjadi sebuah novelty atau kebaruan yang akan kita lakukan. Nah, turun menjadi tujuan. Jadi dalam introduction itu ya, kalau bahasa kita di chief editor itu biasanya kalau lihat sepilas pemeriksaan awal ketika ada paper masuk itu, abstrak sudah bagus. Nah, di introduction itu kadang kita langsung lihat paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir itu, di situ memang harus tertulis tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian di bagian metode. Nah, metode itu saya pernah ikut pelatihan dan saya setuju dengan pendapat pemateri waktu itu. Beliau mengatakan begini, jangan terpatok dengan jenis penelitian itu apakah kuanti ataukah kuali ataukah R&D. Coba dibuka sedikit wawasan berpikirnya tentang menentukan atau menjelaskan sebuah metode riset. Jadi jangan plak gitu. Metodemu apa? Kuanti. Jadi kita jelaskan kuanti. Jadi tidak harus kita berpikir ke sana. Kalau kita misalkan kita bermain, mohon maaf, misalkan di level Sinta 2. Ya kita bicara prosedur penelitian. Karena metode ini kan bicara bagaimana riset itu dilakukan. Masalah dia nanti kita pakai kuanti, kuali, atau mixed metode, atau apakah R&D, atau metode yang lain. Terserah. Yang penting
pembahasannya itu jelas prosedur dilaksanakan penelitian itu bagaimana. Jadi jangan ketika sudah penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, berhenti sampai di situ. Tidak ada penjelasan lain. Nah, itu membuat kita bingung. Karena yang diminta dalam sebuah metode itu kan bagaimana riset itu dilakukan. Makanya kadang kalau misalkan teman-teman buka artikel yang misalkan sudah yang terindeks di Scopus, kadang dalam metode risetnya dia itu, dia banyak menuliskan prosedur. Dia kadang membuat flowchart atau bagan. Nanti penelitian itu mulainya dari sini ke sini. Nah, nanti flowchart atau bagan itu yang dituliskan dari skripsinya. Kegiatan satu, apa saja, kegiatan dua, sampai selesai. Jadi, kita buka sedikit wawasan dalam menentukan metode riset. Tidak harus metode itu, ya memang secara ruhnya atau hakikatnya memang dia pasti akan kuanti, dia kuali. Tapi jangan ketika mentang-mentang sudah menuliskan riset penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sampai situ, selesai. Tidak ada penjelasan bagaimana langkah riset itu dilakukan. Kemudian di bagian risal. Nah, di bagian risal dan discussion itu ya setidaknya harus ada tabel lah, tabel atau grafik. Jangan full deskripsi bahasa dari awal sampai terakhir. Bosan kita baca. Jadi setidaknya ada iklan, istilahnya yang membuat dia menarik. Ibarat taman itu kalau cuma tanah isinya itu tidak ada indahnya kita lihat. Tapi kalau di situ ada bunga, nah bunga pun kalau cuma satu tidak ada kita indahnya kita lihat. Tapi kalau bunganya ada bunga mawar, bunga melati, indah kita lihat. Maka dalam risal dan discussion itu minimal ada grafik, ada tabel. Nah, nanti tabelnya jangan lupa dijelaskan. Kadang tabel aja tapi tidak ada penjelasan, itu juga kurang bagus. Nah, nanti rujukannya itu ya minimal. Rujukan itu biasanya di paragraf terakhir atau dua dari terakhir. Jadi sebelum menutup risal dan atau discussion kita itu, pastikan menyebut rujukan. Rujukan yang dimaksudkan itu ya rujukan yang memperkuat apakah berbeda ataukah bersama ataukah mendukung hasil riset kita itu. Nah, kemudian di bagian terakhir, conclusion itu sesuai tujuan. Kembali ke tujuan. Jadi membuat kesimpulan kembali ke tujuan. Nah, biasanya dalam bentuk paragraf. 1-2 paragraf. Ya, paragraf pertama mungkin kesimpulan dari hasil riset. Nanti paragraf kedua mungkin saran untuk riset selanjutnya. Kemudian di daftar pusaka yang harus diperhatikan tadi sudah dijelaskan ya. Minimal 15 kalau Sinta 43, 20 Sinta 21. Nah, pakai apa style? Kenapa pakai apa style? Karena memang rata-rata di Indonesia itu pakai apa style. Di OJS 2 itu pilihannya ada apa style. Ataupun di OJS 3 juga ada apa style. Paling populer gitu misalnya. Apakah boleh pakai style yang lain? Ya silakan diikuti, mengikuti author guideline atau template dari jurnal. Tapi rata-rata apa style. Nah, kemudian rujukannya dari artikel internasional. Kemudian upayakan. Ini diupayakan lengkap dengan DOI atau URL webnya. Kalau tidak ada DOI, ya minimal URL tempat file-file artikel itu di-download. Next, mungkin ini dia, kerangka riset. Kerangka riset itu, saya katakan mustahil riset itu dibuat tanpa kerangka riset. Mustahil novelty itu bisa ditemukan tanpa kerangka riset. Karena kerangka riset itu masa depan roadmap-nya penelitian seseorang dosen atau seorang peneliti atau seorang periset. Jadi kalau makanya dalam misalkan teman-teman yang ngajukan hibah di tim misalkan kan di sana diminta roadmap penelitiannya bagaimana. Jadi roadmap penelitian itu harus ada. Makanya dalam langkah awal yang harus dilakukan ketika akan melakukan riset, roadmap atau kerangka risetnya mana? Harus diturunkan dulu kerangka risetnya. Ini salah satu contoh kerangka riset yang sedang saya jalani. Ini masih isi proposal ya. Jadi teman-teman jangan dicontek ya. Karena ini masih proses. Nah, dari kerangka riset sederhana ini, saya beberapa ngambil beberapa topik. Jadi ada optimasi sistem irigasi, ada prediksi hidroklimatologi, ada beberapa topik. Jadi diurutkan. Jadi diurutkan dari tahun yang paling kecil, kemudian tahun yang paling lama, paling terbaru. Diurutkan lagi, diurutkan. Sampai nanti ketemu dari beberapa hasil riset ini. Kalau bahasa lainnya itu adalah literatur review. Kalau kita nyebutnya kerangka riset. Nah, jadi setelah kerangka riset ini dibuat, maka kita lakukan literatur review. Kita mengecek beberapa variabel yang mungkin ada gap. Gap itu ada missing, ada celah
yang kita bisa masuk yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti yang kita tulis ini. Nah, sehingga muncul beberapa ide baru yang mungkin akan kita lakukan. Nanti studi kasusnya bagaimana ya, silakan. Yang penting ada kebaruan. Dari beberapa literatur review di sini, saya melihat bahwa teman-teman dalam jaringan, ini karena big propagation ya, jaringan saraf tiruan, hanya baru berjalan sampai pengembangan dua layer hidden. Jadi untuk simulasi atau training datanya menggunakan dua layer hidden. Maka saya mengajukan untuk tiga layer hidden. Karena belum ada peneliti yang mengangkat dengan tiga layer hidden, maka riset saya dengan tiga layer hidden. Nanti meskipun studi kasusnya sama tempatnya, nggak ada masalah. Karena kalau promotor, saya bilang, orang sudah mengembangkan 2X. Nah, Pak Sarudin cukup 2X tambah 1. Itu udah novelty namanya, plus 1 itu udah novelty. Artinya kalau 2X sudah selesai dikembangkan sama orang dan belum ada yang mengembangkan plus 1, ya udah kembangkan plus 1. Jadi novelty itu tidak harus wow. Karena ukuran bagus tidaknya kualitas paper itu bukan kita yang tentukan. Kadang mungkin itu sederhana bagi kita, tapi wow di mata orang lain. Nah, begitu. Jadi dari kerangka riset ini nanti yang mempermudah kita dalam menyusun latar belakang. Kita udah tahu nih, kan kita udah tahu latar belakang kerangka riset. Jadi latar belakang kita bisa buat isu-isu penting. Ini kan isu-isu penting yang sudah dilakukan apa saja. Udah tulis, rujuk. Penelitian relevan kita dapat dari sini. Gap kita dapat dari kerangka riset. Novelty kita dapat dari kerangka riset. Jadi menyusun latar belakang itu akan menjadi mudah kalau kerangka risetnya jadi. Nah, kemudian yang kedua, dari kerangka riset ini juga kita bisa tahu kira-kira metode penelitiannya itu seperti apa. Kan kita baca ini literatur review, artikel-artikel yang ada ini, kemudian kita tahu oh pelaksanaan risetnya begini. Itu bisa kita adopsi. Itu indahnya dari kerangka riset. Kemudian yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Makanya kalau kerangka riset sudah dibentuk, tadi kan di slide sebelumnya kan saya sampaikan, misalkan kita ke Sinta 2 nih, minimal 20 rujukan. Nah, di rujukan awal-awal ini kita ambil misalkan 15 untuk dituliskan disertasi di latar belakang. Nah, yang terakhir-terakhir yang terbaru, misalkan 2022, 2021, hasil riset yang terbaru, itu nanti jadi pembanding yang akan kita bahas di bagian hasil dan pembahasan. Jadi, kerangka riset itu adalah rujukan semua yang akan kita gunakan dalam full text draft paper kita. Itu indahnya kalau kerangka riset sudah dibuat. Latar belakang bisa kita buat, enak kita susun, metode bisa kita susun, hasil bisa kita susun. Apalagi hasil, apalagi nanti simpulan. Oke, next. Mungkin ada yang masih ingat nih, teman-teman, kalau yang saya kelahiran 88, Bapak-Ibu. Ini populer ini, film Power Ranger ini zaman saya masih kecil dulu. Kalau yang masih ingat, kalau tahun 2000-an kayaknya film Power Ranger udah enggak tayang lagi ya. Nah, saya nyebutnya tim Power Ranger itu sebagai tim autor. Katakan 5 orang. Power Ranger itu 6 orang. Beneran kan? Power Ranger itu kadang 6 orang. Yang keenamnya itu kadang datang belakangan. Nah, sama dengan artikel yang kadang kita buat. Kadang ada aja susulan penulis baru yang datang belakangan. Mungkin enggak masalah. Nah, dalam kisahnya Power Ranger itu, kan yang dihadapi monster. Ini monster besar ini. Sebelum menghadapi monster ini, maka dia harus berubah jadi robot. Nah, robot ini kan gabungan dari, kalau teman-teman ikuti pelemporannya, itu kan ada Zod istilahnya. Zod itu ya tangannya dibuat dari Zod si A, kakinya dari Zod si A, kepalanya beda, badannya beda, tangan kiri kanannya kan beda. Nah, jadi artikel juga gitu. Jadi datang dari awal kita harus ya setidaknya kita Google Scholar lah, kita Google Scholar, kemudian kita lakukan literatur review. Nah, dari literatur review itu nanti sehingga muncul kerangka riset yang tadi contohkan itu. Nah, dari kerangka riset nanti muncul gap dan novelty. Nah, dari kerangka riset itu ya kita riset, neliti, download template, akan submit, maka kita jangan lupa pakai Mendeley untuk reference manager. Nah, sudah pakai Mendeley sudah siap nih draftnya. Oke, jangan lupa kita translate. Salah satu trik, karena sekarang orientasi pemerintah untuk jurnal yang terindeks Sinta 2 itu kan orientasinya harus berbahasa Inggris sekarang. Supaya bisa nanti ketika misalkan 2 tahun atau setahun kemudian, itu bisa diajukan ke pengindeks reputasi.
sebelum ke pengindeks berotasi itu ya setidaknya harus pakai transkrip. Makanya teman-teman terutama mahasiswa, salah satu trik artikel kita itu diterima, mudah diterima ya, meskipun pihak jurnal itu beberapa masih menerbitkan versi bahasa Indonesia, ya kita pakai bahasa Inggris. Dengan setidaknya nanti itu bisa membantu pihak jurnal ketika misalkan nanti akan pengindeks ke internasional. Kemudian jangan lupa cek Turnitin sebelum submit. Jadi langkah-langkah dari Google Scholar, kerangka riset, literatur review, kerangka riset, reference manager, translate, sampai cek Turnitin, baru kita bisa kalahkan reviewer. Nah, bisa kita kalahkan reviewer itu kalau belum lakukan beberapa tindakan awal. Nah, next. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas artikel, maka ada beberapa tool yang kita gunakan minimal. Artinya nanti ada beberapa tool yang mungkin tidak ada di slide ini, mungkin fungsinya sama yang bisa dikembangkan. Jadi dari kerangka riset yang kita buat tadi itu, setelah ini topik terbuat, maka pengumpulan data dan analisis. Setelah analisis data, kemudian kita persiapkan draft paper. Setelah draft paper, kita slide, translate, dan proofread. Baru nanti kita submit dan publish. Nah, di kerangka riset ini baru bisa dibangun atau mudah kita bangun temukan itu ya, mungkin teman-teman nanti bisa pakai aplikasi Open Knowledge Map. Nanti bisa dipakai atau publish or perish boleh. Atau langsung saja manual menggunakan Google Scholar boleh. Atau menggunakan Connected Paper. Ini aplikasi yang beberapa bisa kita mempermudah kita dalam membuat kerangka riset. Nah, setelah kerangka riset jadi, maka pengumpulan data dan analisis data. Nah, analisis data itu ya setidaknya pakai SPSS atau JISP yang sekarang open source. Dan sekarang saya lebih suka ke JISP dibandingkan SPSS, lebih tombolnya lebih enak. Teman-teman nanti bisa download di JISP. Ini open source, tidak membutuhkan lisensi dan dia resmi. Kemudian setelah itu persiapan draft. Nah, di persiapan draft paper ini ya setidaknya kita harus pakai Mendeley tadi itu. Template, harus sesuai template, kemudian pakai Mendeley. Jangan lupa di-download Mendeley-nya. Kemudian setelah itu translate. Nah, translate-nya itu kalau saya selama ini pakainya Bing Translator. Bing Translator. Dulu pernah pakai Google Scholar, tapi Google Scholar karena masih terlalu apa istilahnya ya, umum dia mentranslate, jadi saya pakainya Bing Translator. Mungkin beda-beda orang, beda prosesi, cuman berdasarkan pengalaman saya pakai Bing Translator. Nah, dari translate Bing Translator itu saya masuk ke Grammarly untuk pengecekan grammarnya. Nah, kemudian nanti baru terakhir kalau memang saya butuhkan baru masuk ke aplikasi ini, bisa offline, bisa online, read and write untuk parafrasi. Nah, nanti untuk parafrasi bahasa mempermudah, mungkin ada kekurangan lagi di Grammarly, coba di parafrasi lagi. Nah, baru terakhir kita cek lagi ya. Coba dibayangkan, artikel itu berkualitas. Itu gimana nggak artikel itu berkualitas itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setidaknya ada 12 beberapa, baik dia bentuknya bentuk software ataupun website yang sifatnya online yang harus dikuasai supaya nanti benar-benar artikel kita itu berkualitas ketika disubmit ya, tidak terlalu banyak revisi lah dari reviewer. Ini ada websitenya, online-nya nanti teman-teman bisa periksa langsung, bisa pakai ini. Nah, kemudian mungkin ini slide terakhir. Jangan sampai sebelum kembali. Ini dalam menulis artikel itu ini sharing saja. Mungkin teman-teman punya trik yang berbeda, mungkin ini sekedar share saja. Ya, baca ulang, artinya baca artikel, karena menentukan ide itu kembali kepada kerangka riset. Kerangka riset baru bisa dibuat kalau kita literatur review. Literatur review kembali ke Google Scholar atau Duaj atau Scopus. Baca lagi. Kalau kurang, baca lagi. Nah, setelah itu tulis. Tulis langsung eksekusi. Jangan ditunda. Kadang kita udah idenya udah ketemu, tapi nggak ditulis. Nggak bisa. Free writing-nya ya tulis aja apa adanya. Ya tulis-tulis apa adanya. Nanti kan dibaca lagi. Baca ulang lagi dan untuk perbaiki. Nah, kemudian jangan dipaksa. Kalau memang mentok pusing gitu, enggak ada ide lagi, ya udah refreshing lah. Tinggalkan dulu, tutup laptop, main sama anak-anak atau nonton, refreshing, atau mungkin baca Quran itu lebih refreshingnya bagus. Nah, kemudian jangan lupa buat jadwal.
Jangan lupa buat jadwal. Nanti kalau nggak ada jadwal, nggak terapi nanti. Nah, nulis itu ya di tempat nyaman. Biasanya, kalau pengalaman saya itu biasanya ada kopi di samping, kemudian ada cemilan. Nah, itu lebih refreshingnya lihat situ. Jadi ketika ngetik, bingung, coba sambil minum kopinya, kemudian makan cemilannya. Kemudian kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Jangan tunggu, ini kalimat bagus apa enggak ya? Udah ketik aja dulu free writing, ketik aja dulu, ketik-ketik. Nanti kan dibaca ulang lagi, diperbaiki lagi. Ketik aja dulu apa yang ada, langsung dituangkan. Nah, kemudian jangan lupa curhat atau sharing bersama tim. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa dan istiqomah. Istiqomah itu yang paling penting. Makanya kalau ulama bilang itu, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Ya, lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Begitu pentingnya istiqomah. Nah, dalam menulis itu, upayakan terutama di tingkat dosen, ya kuliah itu berbasis riset project. Kalau ingin menjadi penulis yang produktif, misalkan berbasis project, biasanya kalau saya pribadi kuliah itu, saya bagi. Jadi diskusi di kelas itu ketika ada mahasiswa mengeluarkan pendapat, ya harus berbasis rujukan. Jadi tidak berdasarkan pendapat. Tapi bukumu ambil dari mana. Itu kamu baca dari artikel mana. Supaya melatih mahasiswa ketika besok lulusannya mau masuk kelas, ya setidaknya dia akan membaca. Kemudian pada saat UTS itu, nah di UTS itu perjalanan akhir dari semua materi. Jadi dikejar target, dipadatkan. Jadi materi-materi yang berdasarkan silabus, serapi itu dihabiskan sebelum itu. Kemudian di UTS itu ya seperti UAS pada umumnya. Nah, pada saat UASnya itu, jadi setelah UTS diberikan tugas akhir berbasis output artikel. Kadang ditekankan. Artikel submit baru nilai keluar. Nah, itu gugup sudah mahasiswa itu. Artikel submit baru nilai keluar. Nggak submit, nilai nggak keluar. Depending. Atau dikasih E. Nah, itu di berbasis project. Nah, alhamdulillah metode-metode yang diterapkan berbasis riset project ini itu menambah banyak. Jadi kita enggak mesti pusing lagi mencari ide riset apa. Jadi di awal sebelum perkuliahan dimulai itu kita udah cek berapa jumlah mahasiswa. Udah diturunkan beberapa topik riset yang akan kira-kira jadi project UAS-nya. Nanti setelah UTS langsung kita bagi. Jadi sambil itulah kenapa dulu saya pernah dapat, dulu ada seorang profesor Malaysia pernah mengisi kuliah tamu di fakultas kami. Salah satu indikator yang membuat Malaysia itu lebih maju daripada Indonesia, beliau mengatakan begini, kuliah di kampus terkenal di Malaysia itu, saya lupa nama kampusnya, kuliah di sana itu nggak bahas materi. Mahasiswa itu disuruh pelajari artikel dosennya. Ini artikel kamu baca, apa yang kurang kamu kembangkan. Jadi itu model-model perkuliahan. Jadi berbasis riset project. Oke, mungkin hanya itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang yang berkenan, yang kurang tepat, yang saya minta maaf. Saya kembalikan ke Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Itu materi dari Pak Ketua terkait masalah peningkatan kualitas artikel ketika ingin submit di jurnal yang disinta ataupun di yang sudah terindeks DOAJ dan seterusnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, kayaknya ada beberapa mungkin yang ingin menanyakan terkait dua materi tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Saya langsung ke Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang mau tanya silakan untuk mengangkat tangannya, raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, sebutkan nama dan afiliasi. Saya Yudin, boleh bertanya? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini kebetulan lagi di luar. Tadi saya mendengar Pak Yunus berkaitan dengan beberapa tulisan dari pengelola. Itu kalau kampus yang mengelola jurnal tersebut. Misalnya tadi kan ada 20% dari seluruh penulis ya untuk yang reviewer, editor, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan kalau jurnal itu didirikan oleh Mandiri atau CV ataupun PT dan lain sebagainya,
Nah, apakah berpengaruh juga terhadap tulisan yang penulisnya yang 20% seperti itu? Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Pak Yunus bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudin. Jadi Bapak Ibu yang disampaikan 2% tadi itu adalah jumlah paper ya, jumlah paper bukan jumlah autor. Jadi jumlah paper yang berasal dari pengelola. Nah, pengelola itu artinya kan yang namanya tercantum di web. Nah, entah itu publisernya CV, kemudian kampus, nah itu sama saja, Pak. Nah, asalkan dia tertulis di web jurnal Bapak sebagai editor atau reviewer, maka ketika dia nulis ada tulisan di dua isu terakhir, maka itu yang akan di... Nah, paper yang berasal dari dari editor maupun jaringan Pak Yunus ya. 5 autor dan semuanya berasal dari pengelola. Itu dianggap satu paper, Pak. Oke, suara saya kedengaran, Pak? Ya. Oke. Jadi bisa jadi satu paper itu kan berasal ada 3 atau 4 autor, di mana 3 atau 4 autor ini semuanya merupakan editor misalnya, Pak, atau reviewer. Itu dianggap satu paper, Pak. Jadi bukan dianggap melebihi 20% tadi itu, tapi papernya yang dilihat. Oke, okay. Jadi intinya sama saja nggih, Pak. Jadi mau CV itu apa, yang penting namanya tercantum sebagai pengelola. Nah, itu yang dianggap, Pak. Nanti papernya akan dicek. Oke, okay. Jadi sama saja nggih, Pak. Nggih, okay, mungkin ya. Itu Pak Arifaid, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi yang dilihat papernya, Pak ya, bukan jumlah ya, orang. Ya. Sehingga ya, baik betul. di publisher-nya itu baik kampus ataupun CV itu sama saja. Yang penting jangan kalau kita di pengelolanya jangan melebihi batas yang sudah ditentukan. Ya dari 5 artikel itu ya usahakan satu saja dalam satu edisi. Tapi usahakan seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi itu 0 karena kita tujuannya ingin terindeks di yang tertuju di DOAJ itu. Itu untuk kebaikan kita gitu. Karena ketentuannya sudah diatur oleh yang pengindeks kayak gitu. Itu terima kasih Pak Yudin atas pertanyaannya. Silakan ada yang lagi. Baik, terima kasih. Ada yang mau lagi bertanya kepada 2 narasumber kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan semoga Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau berdonasi untuk saudara-saudara kita. Kami masih membuka untuk open donasi sampai akhirnya kegiatan ini sampai siang. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Silakan. Izin Pak bertanya, Pak, dari silakan Pak Jonis. Iya. Saya mau bertanya sama untuk pemateri pertama Pak Yunus. Tadi menyebutkan kita untuk terindeks DOAJ. Nah, di DOAJ kita ini yang kita tahu ada yang namanya SEAL sama Green Tick, Pak ya. Nah, yang mau saya tanya itu adalah apakah proses pendaftaran untuk mendapatkan SEAL atau Green Tick itu tahapannya bagaimana, Pak? Apakah melalui maksudnya formulirnya sama seperti ketika kita mengindeks ke DOAJ seperti biasa atau ada cara lain supaya bisa kita dapatkan Green Tick atau SEAL itu? Karena yang saya tahu Green Tick itu lebih ada tinggi nilainya dibandingkan DOAJ yang biasa seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Yunus, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan Pak Yunus. Oke, sebentar Pak ya, saya bukakan dulu sebentar. Ya. Oke. Terkait dengan DOAJ SEAL. Jadi nanti untuk pendaftarannya sama, Pak. Jadi sama. Cuma nanti ada 7 kriteria nanti kalau nggak salah. Sebentar, saya bukakan aja sebentar, Pak. Oke, sebentar. Ini saya bukakan untuk yang DOAJ SEAL. Oke, sebentar.
Oke, sebentar Pak ya. Jadi ini saya share dulu sebentar. Ini mohon maaf saya belum ganti slide-nya. Ini masih pakai background yang lain. Cuman maksud saya ingin menampilkan poin ini saja ya. Ini saya mohon maaf ini masih belum ini. Oke, untuk yang DOAJ SIL ini ada 7 ya Bapak Ibu. Artinya nanti kalau DOAJ SIL ini kalau misalkan terpenuhi di jurnal kita, maka bisa masuk. Nah, jadi enggak apa-apa gitu. Nanti akan kredit DOAJ biasa. Nah, jadi yang pertama itu digital preservation, Pak. Nah, jadi nanti apakah di jurnal kita itu ada archiving-nya, arsip digitalnya. Jadi kalau ketika terjadi sesuatu, ada backup-annya gitu. Nah, ini paling sederhana yang nomor satu ini, Bapak-Ibu yang free itu, jika jurnalnya ini Bapak-Ibu aktifkan PKP-PN. Nah, dia PKPPN itu yang gratis. Karena nanti akan dicek ya. Kalau PKPPN ini nanti Bapak Ibu tinggal klik jurnalnya di portal ISN.org. Jika ada simbol K, keepers itu berarti Bapak Ibu sudah masuk ini, dan ada keepers registry. Nah, ini kalau di OJS 3 itu ada plugin PKPPN-nya itu yang diaktifkan gitu. Nah, sekarang tinggal dicek aja di dengan Bapak Ibu, jika salah satu ini enggak ada yang nggak bisa masuk ke DOAJ SIL. Dia harus terpenuhi 7 kriteria ini baru bisa memenuhi. Tapi jika nomor pertama ini nggak terpenuhi, berarti tidak apa-apa, Bapak Ibu, nggak jadi masalah gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu. Nah, kalau yang nomor 2, DOI kan terpenuhi itu. Yang kedua kan sudah ada nih, tidak dibandingkan pakai DOI karena akreditasi. Nah, yang ketiga kan jelas, kita pasti nanti akan suplai ke DOAJ. Nah, yang keempat, pasti kan jadi lisensi, makanya harus ada kebijakan lisensinya itu harus ada gitu. Nah, tadi kalau yang kita cek di jurnal yang tadi kita cek yang tadi pertama itu kan belum ada tercantumkan menggunakan yang mana. Nah, jadi kalau ini kan pasti ada nih dari Bapak Ibu. Jadi yang nomor 2, 3, 4 kan terpenuhi. Tapi yang pertama bagaimana yang pertama? Nah, ini yang dicek gitu kan. Oke, nanti kan ada isiannya. Kemudian ini jadi mencantumkan di full text. Tadi kan saya buka satu contoh PDF kan yang punya di jurnal yang tadi itu. Ini kalau di audiens itu mensyaratkan Bapak Ibu di full text, misalkan di lembar pertama itu ada mencantumkan lisensinya. Nah, jadi itu dicantumkan. Ya, misalkan ini Creative Commons CC BY NC misalnya. Oke. Nah, sekarang lihat PDF Bapak Ibu diklik PDF-nya ada nggak mencantumkan lisensi? Misalkan di lembar pertamanya ada enggak? Nah, jika enggak ada, berarti belum memenuhi syarat DOAJ SIL gitu. Nah, karena nanti kan editor DOAJ akan ngecek juga sampai sana gitu. Nah, yang nomor 6 ini copyright-nya. Sangat disarankan copyright memang dipegang sepenuhnya di author. Nah, tapi kalaupun di jurnal enggak jadi masalah, yang penting nanti antara polisi dengan implementasinya itu sama, Pak. Yang sampai tadi kita cek polisinya bilang di jurnal, tapi kita cek di paper-nya itu ada di author, itu kan tidak konsisten. Oke, berarti ini kan sudah terpenuhi nih. Kalau ini kan bisa dipenuhi. Di mana ini bisa kita atur biar terpenuhi. Nah, ini yang agak ribet ya. Jadi yang misalkan nanti ada kebijakan. Misalkan nanti kebijakan author diizinkan untuk mendeposit dalam versi yang berbeda mungkin di repository. Nah, biasanya nanti jurnal kita ini diminta link. Nah, nanti tinggal namain polisinya, Pak. Jadi polisinya. Dan cara yang paling gampang, Bapak Ibu, nanti di DOAJ itu di DOAJ itu di cek di DOAJ SIL. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cari contoh yang DOAJ SIL gitu kan. Nah, tinggal nanti kita lihat kebijakannya. Nah, kalau yang tadi yang terakhir nomor 7 itu biasanya kita mendaftarkan mungkin di kalau yang repository jurnal kita redact di reponya internasional misalkan kayak Serpa Romeo gitu. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, selain ada kebijakan di jurnal kita, harus ada bukti jurnal kita ini redact di misalkan di tadi itu repository yang lain misalnya. Nah, nanti caranya Bapak Ibu di pencarian DOAJ tinggal klik aja DOAJ SIL. Nah, cari jurnal yang sudah terindeks DOAJ SIL. Nah, dilihat yang tadi yang poin tadi itu ada yang PKPPN dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu ya. Kalau cara dapatnya sama Bapak Ibu, cara dapatnya sama di awal. Nah, jadi kalau
karena nanti isiannya juga sama. Ini mohon izin sebentar aja Pak Rifait ya. Nah, ini kan isian, contoh isiannya Pak, Bapak Ibu. Ini contoh isiannya. Oke, jadi yang tadi itu yang ini mulai dari yang ini kan sudah masuk. Nah nih, embedded lisensi ini sudah masuk yang tadi apa namanya yang seal. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu di PDF-nya sudah mencantumkan ini berarti sudah memenuhi syarat itu copyright. Nah, Bapak Ibu mumpung buka ini, nah ini ada ini yang sering salah nih Bapak Ibu, sering salah pilihan yang di sini. Di copyright ini, di sini ada yes dan no. Jika misalkan nanti ke jurnal Pak Repai tadi itu copyright-nya ada di jurnal, berarti Bapak Ibu nanti isiannya no di sini. Jika copyright-nya ada di author, berarti isiannya adalah yes. Nah, yang di sini. Oke, jadi ini jadi satu aplikasi Pak, dia nggak aplikasi terpisah. Menjadi satu aplikasi. Nah, lihat ya tadi itu yang seal. Dia ada di bawah biasanya, di paling paling bawah. Nah, ini mulai dari arsipin polisi ini Pak. Nah, Bapak Ibu ini yang PKPPN ini yang gratis. Nah, tinggal nanti diaktifkan di plugin OJS-nya. Jika support nanti biasanya kalau OJS 3 itu karena ngeblok ada fungsi modul PHP-nya yang harus diaktifkan. Nah, jadi nanti sering-sering konsolidasi ke bagian IT-nya untuk diaktifkan modulnya gitu. Nah, kalau yang lain-lain ini bayar Bapak Ibu. Karena ada jurnal OJS 2 itu biasanya clock. Nah, itu kan ini bayar nih. Nah, jadi yang paling gampang itu PKPPN. Cara ngeceknya bagaimana terindek PKPPN ini? Bapak Ibu buka di portal yesn.org jurnalnya. Jika ada simbol K, berarti sudah masuk. Oke, jika enggak nanti isikan no Bapak Ibu, berarti enggak memenuhi. Kalau misalkan pilihannya paling bawah ini berarti enggak memenuhi. Satu aja enggak memenuhi, berarti sudah enggak bisa diwajibkan. Tapi bukan menjadi syarat untuk ditolak pengajuannya. Yang asipin ini enggak jadi syarat. Sama yang ini. Nah, biasa nih yang saya ini mendaftarkan repo saya di Sherpa Romeo ini sampai sekarang belum di-accepted gitu. Jadi kalau enggak misalkan nanti pilih yang paling bawah. Berarti sudah ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada diminta dua ngisi nanti kalau ini juga. Nah, ini. Misalkan redact Sherpa Romeo, mana bukti link-nya gitu. Kemudian nanti kebijakannya dicantumkan Bapak Ibu. Oke, ini Pak. Jadi satu aplikasi dia enggak terpisah. Jadi pengajuannya sama. Oke, mungkin itu Pak Repait, semoga membantu. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Itu tadi ya. Pak Junes atas penjelasan tadi. Iya Pak, terima kasih Pak Yunus. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yunus. Ada ini di pertanyaan di kolom chat. Silakan Pak Sarudin terkait apakah ada syarat author itu harus mensitasi beberapa tulisan dari jurnal yang dituju itu. Apakah ada syarat atau kebijakan seperti itu? Ya, nanti Pak Yunus mohon ditambahkan, Pak. Oke, kalau versi kami misalkan di sebagai chief editor nih, ini saya berbicara sebagai chief editor. Sampai di titik ini saya belum menemukan hitam di atas putih ya, di hitam di atas putih yang mengatakan bahwa author itu harus ya, minimal sitasi satu artikel dari jurnal yang dituju. Saya belum menemukan hitam di atas putihnya. Itu cuma trik saja sih, cuma trik. Itu cuma trik ya. Karena memang beberapa dari guru ke guru juga ya, kita belajar dari orang senior dari seniornya turun sampai sekarang ya ketemu trik itu. Jadi trik bagaimana supaya ya artikel kita juga dipertimbangkan diterima di jurnal yang kita tuju ya, salah satu triknya adalah sitasi minimal satu. Karena lari ke penjelasan awal saya tadi itu, kembali ke semua standar di artikel itu atau paper itu biasanya beralih standarnya, rujukannya ke standar akreditasi jurnal. Karena di akreditasi jurnal itu emang di sana ada poin penilaian jumlah sitasi seluruh artikel di jurnal itu kalau nggak salah sih 35 maksimal. Jadi kalau dapat 35 itu dapat skor maksimal. Jadi saya lupa skornya, mungkin Pak Yunus nanti bisa jelaskan. Jadi kalau makin banyak sitasi yang diperoleh oleh tiap jurnal itu, ya maka nanti nilai skornya tinggi. Jadi itu cuma trik. Kami pernah kejadian Pak Yunus, ada reviewer itu pernah komen begitu, di komen di daftar pustaka, diinstruksikan begitu ke autornya. Pernah saya download kan, terus saya baca, mohon Anda sitasi satu atau dua artikel.
dari jurnal ini. Saya kontak langsung dari reviewnya, Pak. Aduh, Pak, mohon jangan begitu, Pak. Kayak kita ngemis jadinya kalau begitu. Jadi tidak perlu kita memohon mengemis begitu kepada auditor yang harus submit. Artinya, kalau memang sesuai topik, kalau memang sesuai topik, ya harus disitasi aja. Itu fungsinya tadi saya menjelaskan kerangka riset. Jadi kerangka riset itu nanti semua rujukan yang akan kita pakai dari latar belakang sampai bagian hasil, paragraf terakhir di bagian hasil discussion itu ya harus berujuk atau berasal dari kerangka riset. Kalau makanya awalnya kerangka riset dulu. Jadi ya mungkin saja salah satu trik misalkan, oh nih saya sudah tentukan jurnal tujuan nih ke jurnal ini. Ya udah coba aja searching, mungkin ada di jurnal itu artikel-artikel yang sudah terbit sesuai dengan topik, nah, itu bisa disitasi. Jadi balik lagi tadi ke konsep awalnya, itu hanya sebuah trik saja sih, tidak ada kewajiban harus citasi, ya enggak ada setiap itu. Tapi kalau selama artikel itu sesuai dengan topik judul Bapak Ibu, ya silakan disitasi. Mungkin itu dari saya. Pak, terima kasih. Menambahkan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada dari Pak Yunus untuk nambah. Baik, terima kasih Pak. Secara umum sudah disampaikan oleh Pak Sahrudin. Jadi memang malah nggak boleh ya Bapak Ibu, secara tertulis kita cantumkan di web, misalkan di author guideline kita buat nih, harus author itu mensitasi dari jurnalnya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Tapi secara di hidden layer, ya tahu sama tahu, kalau memang istilahnya untuk meningkatkan disitasi, bolehlah. Tapi jangan didasarkan atas itu. Jadi kalau memang ada paper yang sesuai, silahkan dirujuk gitu, atau paksaan gitu. Dan saya setuju dengan Pak Sahrudin tadi, jika ada reviewer yang itu malah nanti bisa merusak penilaian akhir, apa namanya, akreditasi dulu kita sendiri gitu. Mungkin maksudnya baik reviewernya, cuma nanti ketika dinilai oleh asesor akreditasi malah nanti ini apa namanya dianggap memaksa, harus auditor itu ini gitu. Jadi seperti itu guys, Bapak Ibu, terima kasih Pak Sahrudin tadi sudah apa namanya menjelaskan dengan jelas gitu. Ya mungkin saya itu aja Pak, dari sisi pengolah jurnal itu nggak ada memang. Jadi nggak boleh walaupun dianjurkan, tapi yang penting jangan tertulis gitu. Ya, terima kasih Pak Yunus. Itu Ibu Ayu ya. Jadi tidak ada sebenarnya aturan untuk seorang author itu harus mensitasi di jurnal atau artikel di jurnal yang dituju. Tetapi itu hanya sebagai untuk meningkatkan sitasi jurnal. Tapi tidak boleh gitu, tidak ada aturannya itu. Tapi hanya apa namanya sebagai trik seperti yang disampaikan tadi untuk meningkatkan sitasi jurnal. Karena ada beberapa di misalkan di Scopus itu ya jurnal yang kurang sitasinya itu ya tidak akan lolos kayak gitu. Jadi sekali lagi tidak ada Ibu ya secara tertulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk materinya itu sudah di-share ya sama Pak Yunus terkait masalah tadi, materi tentang BOJ. Dan misalkan untuk record, kami harus nanti minta izin ke ini di RJI Pusat karena teman-teman yang apa namanya yang punya ini link Zoom-nya. Sehingga nanti kami kalaupun ada, itu kami akan kirimkan melalui apakah nanti dalam bentuk apa namanya email atau lainnya kayak gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada silakan Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 10 menit ini sebelum kita ini. Izin Pak, saya bertanya lagi Pak untuk ya, materi kedua. Silakan, Pak. Tadi saya menangkap pemateri kedua tentang sitasi Pak, tentang plagiarism. Nah, disebutkan tadi itu bahwa kalau misalnya kita mengutip pendapat dari peneliti lain, kita cantumkan sitasinya, mau disitasi atau footnote-nya, terserah. Nah, pertanyaan tadi dibilangkan juga, walaupun nanti pada saat dicek, Turnitin atau yang lain, itu masih terbaca, tetapi karena sudah dicantumkan sumbernya, disitasikan, itu bisa kita abaikan. Nah, memang mungkin di Turnitin sendiri kita bisa nanti edit ya, misalnya edit yang mana bagian yang memang tidak perlu disitasi, kayak di referensi itu tidak perlu, dan tidak perlu dicek Turnitin. Nah, di bagian body text-nya juga bisa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hitam di atas putih terkait pernyataan itu, Pak? Karena menurut saya ini harus menjadi pengetahuan umum, nah, bukan menjadi misalnya pengetahuan one institusi tersendiri atau lembaga tersendiri seperti itu. Mohon petunjuk Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Jones. Ya silakan Pak Sahar. Oke, makasih Pak, pertanyaan bagus sekali. Saya sih pernah ikut pelatihan tentang cek plagiat sih Pak. Dan jadi mungkin kita beda-beda tempat pelatihan, beda-beda informasi yang kita dapat. Cuman sampai di titik ini, kalau memang kegiatan awal ketika ada paper masuk kan kita cek dulu kan, cek sesuai template, kemudian sesuai topik, kemudian cek plagiat. Kalau kami pribadi ketika cek plagiat itu kita cek Pak. Nanti di Turnitin masuk Turnitin akan ketahuan. Nah, kita kan ada yang kuning atau tanda kuning. Nah, kalau memang di situ tertulis memang kena kuning, kemudian di situ ada rujukan, kita hapus dia, Pak. Karena kembali ke definisi tadi itu bahwa mencantumkan pernyataan dari penelitian tanpa citasi atau tanpa menuliskan sumbernya. Jadi kalau misalkan sumbernya ada, maka itu tidak disebut plagiat. Itu versi kami saat ini. Jadi kalau misalkan saya cek plagiat, kemudian di situ katakanlah misalkan 30%. Sementara kita pasang standar 20%. Nah, nanti kita cek di situ, cek pelan-pelan. Kalau misalkan di situ kuning, nah kita cek kuningnya itu ada rujukannya apa enggak. Justru akan aneh, di situ ada rujukan, tapi nggak terdetek, Pak. Itu dari mana dia ngambil kalimat itu? Itu yang lebih aneh lagi nanti kalau versi kami. Artinya di situ ada rujukan misalkan, tapi enggak ada satu atau dua kata yang terdetek ada kemiripan kalimat itu di artikel mana. Nah, itu justru kita mikir ini jangan-jangan dia cuma buat-buat, kemudian enggak ada sembarangan taruh rujukan. Jadi kalau pada saat kita ngecek ternyata terdetek kuning dan situ ada rujukan, kita hapus dia, kita exclude istilahnya. Supaya nanti ketahuan sampai bagian akhir, termasuk seperti Bapak bilang kayak body net, kayak misalkan kan kadang header nama jurnal kedetek juga, nah, itu kita exclude, kemudian daftar pustaka kita exclude, sehingga nanti ketahuan berapa sih sebenarnya plagiat yang sebenarnya. Kembali ke definisi tadi itu, mencantumkan tanpa menulis referensi yang sebenarnya. Itu sih Pak, cuman kalau undang-undangnya ya saya belum menemukan sampai saat ini. Mungkin dari Pak Yunus mungkin pernah dapat informasinya, Pak. Ya, mungkin izin menambahkan, Pak ya. Yeah. Jadi apa namanya? Kalau melihat kalau misalkan saya khususnya terutama yang di Poltek tadi disampaikan oleh Pak Sahar terkait dengan pengecekan awal ketika paper itu masuk gitu. Nah, biasa kan kita bisa mengecek sinkronisasi antara yang disitasi dengan yang muncul di referensi melalui ini ya. Misalkan kalau kita ingin tahu apakah menggunakan SQL reference atau enggak, kan tinggal kita block all semua kan kelihatan. Kalau ada yang ke block, biasanya sudah menggunakan SQL reference. Jadi untuk kita cek antara sinkronisasi citasi dengan referensi. Nah, kemudian untuk yang similarity, nah kalau misalkan kami khusus yang di PolyJ itu, kebetulan saya juga istilahnya super admin Turnitin di sana, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ingin lihat aturannya, saya menggunakan ini, kami sedang menggunakan aturan yang di POPAK, Pak. Kalau di POPAK itu di sana dijelaskan, jadi batas maksimal yang diterima itu adalah maksimal 20%. Nah, kemudian di sana juga dijelaskan aturannya, Pak, yang mana yang boleh kita exclude. Yang boleh kita exclude itu adalah, kalau menurut POPAK itu, nilai yang di bawah 3%, Pak. Yang 3%. Berarti nanti, tinggal di simbol filter yang diturunkan itu, tinggal kita centang, kemudian ketikkan aja 3%. Gitu. Karena apa? Kalau kita cek tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak sama Pak Sahar, itu kalau kayak header, kemudian afiliasi, itu pasti kebanyakan 1%. Tuh. Referensi pasti kebanyakan 1%. Itu kan artinya yang dikecualikan. Gitu. Atau kata-kata umum yang memang nggak bisa diparaparase. Misalkan ABC adalah, karena mungkin diganti ABC yaitu, gitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ini sesuatu kata yang umum. Nah, sehingga itu diperbolehkan untuk di-exclude. Nah, kalau Bapak menanya aturannya, mungkin bisa merujuk POPAK, Pak. Di sana ada, Pak. Jadi maksimal, tadi nanya juga dilihat nih, Pak. 21 sampai 30% itu kan masih zona aman. Nah, kalau di POPAK itu, sebelum kami juga kalau ngecek pangkat dosen, toleransi maksimal 25%, Pak. Jadi maksimal 25%. Dengan catatan, nilai di bawah 3% itu yang di-exclude. Jadi kalau misalkan ada yang tinggi-tinggi di atas itu, kita kembalikan ke author untuk di paraprase. Nah, itu mungkin sekedar menambahkan, Pak, mungkin bisa membantu, bisa dicek di POPAK. Jadi kalau
misalkan kita bingung aturan standarnya, kalau kami menggunakan itu. Nah, jadi mungkin itu Pak, semoga membantu. Itu beda-beda kampus, mungkin ada beda kebijakan, jadi ya dikembalikan ke masing-masing pengelola jurnalnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yunus atas penjelasannya. Luar biasa. Alhamdulillah materi yang sangat luar biasa dan penjelasan dari dua narasumber kita jelas. Dan semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita, terutama kita dalam mengelola jurnal kita. Dan juga kita sebagai autor harus menghargai seperti yang disampaikan Pak Sarudin tadi itu kepada pengelola jurnal. Jangan sampai karena gara-gara kita kenal, kita seenaknya tetapi mau mengikuti aturan yang dibuat oleh teman kita yang sesama pengelola jurnal. Artinya kita ingin bunuh jurnal mereka kayak gitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, masih ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang masih bertanya? Kalau tidak ada, kami bisa sesi ini bisa selesai dan open donasi masih kita buka. Semoga ada dari Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan sedikit rezekinya. Alhamdulillah sudah masuk ke Pak Dr. Yudi atas bantuannya sudah ikut open donasi. Semoga Alhamdulillah. Berbagi rezeki. Saran buat ini mungkin Pak Yunus bisa berbagi PPT-nya atau materinya tadi karena kita yang pengelola baru ini bisa membaca mungkin. Sudah Pak, sudah dibagikan di chat Pak, link di chat. Oh, sudah ada di chat ya. Nanti akan dibagikan bersama sertifikatnya nanti Pak di email masing-masing terkait. Oh ya, kalau masuk langsung di email, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada kedua narasumber kita? Alhamdulillah berarti clear and clean ya dari penjelasan dari dua narasumber kita. Dan alhamdulillah sudah berapa Pak Ketua sampai pukul 11.12 ini yang terkumpul? Insya Allah kita langsung akan kirim ke teman-teman RJI Jawa Barat terkait donasi yang sudah masuk. Alhamdulillah dari Bapak-Ibu sekalian sudah 1.619.000. Luar biasa, ini dari Bapak-Ibu sekalian. Dan insya Allah akan sangat bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Dan berkah kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah mengisikan sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah hari ini kita enggak menyangka sampai segini, walaupun banyak dari kita semua yang tidak bisa mungkin ada hal lain. Tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kita semua, karena dalam kegiatan ini bukan hanya kita mendapatkan manfaat materi atau ilmu yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, tetapi kita sekaligus mendapat manfaat insyaallah pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dibagikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kalaupun tidak ada, kami sudah sampai di sini atas pertemuan kita. Semoga selanjutnya RJI NTB akan melaksanakan kegiatan secara offline, baik road to campus ataupun dari Bapak Ibu sekalian ingin misalkan mengundang RJI NTB untuk menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan terkait pengelolaan jurnal, kami siap Pak, Bapak Ibu sekalian, kami siap untuk ke kampus Bapak Ibu sekalian terkait kebutuhan pengelolaan jurnal atau apa sih yang ingin dicapai di jurnalnya kayak gitu. Kami sangat siap untuk membantu dan mendampingi jurnal Bapak Ibu sekalian. Apakah di level misalkan untuk menaikkan akreditasi jurnalnya ataupun masalah setup dan sebagainya. Karena alhamdulillah narasumber ataupun SDM di RJ itu luar biasa kayak gitu, baik di pusat maupun daerah. Tinggal Bapak Ibu sekalian bisa identifikasi apa sih kebutuhan di jurnalnya kayak gitu untuk peningkatan kualitas jurnalnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berdonasi
dan sudah menyumbangkan sebagian rezekinya, insya Allah akan bermanfaat dan berkah untuk Bapak Ibu sekalian dan juga kepada korban. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Pak Ketua RJI Pusat yang sudah mendampingi kita sampai akhir dan kepada admin RJI Pusat yang sudah memfasilitasi kita semua untuk Zoom ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah setia sampai akhir kegiatan kita. Sekali lagi juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berbagi ilmunya. Semoga insya Allah berkah untuk semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.